Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Departemen Urologi FKUB RSSA, Dr. Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Urologi FKUB, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat seluruh pemateri dan juga moderator pada hari ini, yang terhormat Senior Supervisor Urologi Malang dan juga yang terhormat seluruh peserta sekalian. Selamat datang di seminar online dokter umum dengan tema Kegawat Daruratan Urologi Non-Trauma yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini, meskipun secara daring dikarenakan kondisi pandemi saat ini. Acara ini adalah suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari PS.PDS, Urologi FKUB, untuk meningkatkan pengetahuan dokter umum sebagai ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak demi kelancaran seminar online pagi ini. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, saya ingin menginfokan bahwa seluruh peserta pada akhir acara akan mendapatkan SKPID dan juga sertifikat. Selain itu, pada seminar online hari ini akan ada pembagian door prize berupa pulse oximetry dan termogen yang akan diberikan kepada dua peserta yang beruntung. Maka dari itu, untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir, karena selama materi berlangsung akan ada pretest dan juga posttest sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat dan skp ini. untuk acara selanjutnya adalah pretest bagi seluruh peserta yang masih belum mengisi pretest pada hari ini silahkan mengisi pretest yang dapat diakses melalui link yang ada di kolom chat ataupun tertera di layar masing-masing untuk waktu pretest adalah 5 menit dan dapat dimulai dari sekarang Baik, untuk waktu pretest sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengisi pretest. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Program Studi Urologi FKUB kepada Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, dan persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Departemen Urologi FKUB Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Dr. Dr. Besut Sarianto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Yang terhormat seluruh staf SMF Urologi FKUB, RSSA dan para pembicara seminar on online Dokter Umum Kegawat Daruratan Urologi Non-Trauma. Serta tak lupa yang terhormat semua peserta seminar online dokter umum pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting yang insyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pandemi Covid ini, prodi urologi masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan seminar untuk para dokter umum dengan tema kegawat urologi non-trauma. Kegiatan ini adalah salah satu bagian dari tiga amanah penting yang program studi urologi harus lakukan, jalankan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebelumnya, program studi urologi FKUB RSSA telah mengadakan seminar untuk dokter umum, dan ini adalah seminar dokter umum yang ketiga, di mana Tujuan kami mengadakan seminar ini adalah untuk berbagi ilmu serta untuk sebagai ajang penyegaran kembali pengetahuan sejawat dokter umum selaku garda terdepan di layanan primer, sehingga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas secara tidak langsung. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Hadis Riwayat Ahmad, seminar ini insya Allah diikuti oleh sekitar 1000 terdaftar adalah 1387 peserta di mana dokter umumnya adalah 1127 dokter spesialis urologi 28 orang dokter spesialis yang lainnya di luar urologi 28 presiden 25 dan tenaga kesehatan yang lain adalah sebanyak 179 orang berhubung kapasitas Zoom ini sangat terbatas kami selaku mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi peserta yang tidak bisa masuk dalam zoom meeting ini. untuk bila tidak bisa masuk di zoom ini bisa mengikuti lewat live youtube urologi malang. Berdasarkan hasil pooling tes pretest tadi yang bapak ibu kerjakan baru masuk 130 sorry 268 270 berjalan terus. Dengan nilai tertinggi ada yang 100 dan nilai terendah 30. Jadi rentang nilainya sangat lebar. Nah, harapannya setelah mengikuti seminar dokter umum ini pengetahuan sejawat semua akan semakin meningkat sehingga pada akhir post test nanti bisa mendapat skor 100 semua. Perlu diketahui bahwa program studi urologi FKUB RSSA berdiri sejak tahun 2013 dan telah meluluskan sebanyak lima dokter spesialis urologi yang tersebar di seluruh di Jawa dan di Bali, yang mana salah satu alumnus kami berhasil meraih peringkat satu pada ujian nasional urologi yang nanti insya Allah akan memberikan presentasi pada seminar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia PPDS selaku online uh, uh, event organizer pada acara ini yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga acara ini berjalan dengan lancar hingga usai acara. Akhir kata, selamat mengikuti seminar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, well dihindarkan dari segala mara bahaya, pandemi COVID-19. Kami atas nama program studi. Urologi FKUB RSSA, memohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam rangkaian acara pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha sebaik-baiknya demi kelancaran acara seminar online pada pagi hari ini. Dan acara hari ini disponsori oleh Karen, Koksafit, Starfair, dan Renault. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut andil dalam terselenggaranya acara seminar online pada hari ini. Menginjak ke acara selanjutnya adalah materi mengenai kegawat non-trauma, urologi, yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini adalah Dr. Medianto, spesialis urologi, Beliau menempuh S1 Pendidikan Dokter Umum di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2010, dan Dr. Medi eh, menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis Urologi di Universitas Erlangga Surabaya, dan menyelesaikan program pendidikannya pada tahun 2018. Saat ini, Dr. Medi aktif menjadi staf pengajar di FKUB dan staf Departemen Urologi Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Kepada Dr. Medianto, spesialis urologi, dipersilahkan. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada MC. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada seminar online hari ini dengan sangat antusias. Perkenalkan, saya Medianto, akan menjadi moderator pada acara seminar online untuk sejawat dokter umum hari ini. Pada hari ini kita akan membahas kegawat daruratan non-trauma di bidang urologi yang terdiri dari beberapa topik. Ada kutskrotum, urosepsis, retensi urin, dan kolik. Sebelum menginjak pada acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di akhir seminar pada hari ini seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dan SKPID setelah mengisi post test dan evaluasi yang akan diinformasikan kembali di akhir acara. Selama seminar online ini berlangsung, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat dan akan didiskusikan di akhir sesi materi. Uh, Materi yang pertama tentang akut skrotum. Eh, tanpa menunda lagi, topik pertama adalah akut skrotum yang akan dibawakan oleh Dr. Dr. Besut Daryanto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Beliau adalah kepala departemen kami departemen. di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kepada Dr. Dr. Besut Daryanto, SPB, SPU, dipersilahkan. Terima kasih dokter Medi. Sudah saya kelihatan? Sambut. Sambut, sambut, sambut. Iya. Terima kasih pada moderator, Bapak Penta selalu Ketua Burkan Sudi yang telah melaksanakan acara salah satu dari tadi dikatakan pengabdian masyarakat dalam hal ini juga untuk transfer knowledge pada para sejawat semuanya. Jadi memang di era pandemi ada, ada hal yang tidak boleh kita tunda adalah salah satu pelayanan yang di bidang emergensi salah satu hal yang yang perlu kita sampaikan adalah pada hari ini kita menyampaikan masalah mengenai kekawat daruratan yang non traumatik dan memang dari kekawatan darurat yang non traumatik ini masih ada beberapa hal yang memang masih perlu untuk menjadikan perhatian semuanya karena masih terjadinya beberapa kasus yang datang berobat ketelambatan baik itu diakibatkan oleh pasien itu sendiri, ataupun bisa karena dokter delay, karena mungkin kekurang pahaman atau kekurang awareness-nya terhadap sesuatu masalah. Pagi hari ini saya mendapatkan topik mengenai akut skrotum. Apa itu akut skrotum? Jadi suatu keadaan di mana adanya nyeri yang sifatnya mendadak, yang ada tentunya, Kelainan skrotum berarti kita harus mengetahui bahwa kelainan tersebut kita harus mengerti bahwa apa sih yang sebetulnya yang ada di dalam skrotum. Ada tiga hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwa kita harus mengerti di situ ada yang organ yang namanya testis, epididimis, dan spermatikot, sehingga kalau ada pasien dengan keluhan nyeri yang akut pada skrotum, maka tiga hal ini harus menjadikan perhatian kita semua. Kemudian kalau diperdetil, maka sebetulnya ada tiga hal yang harus harus diketahui, yaitu di sini ada testis. Nantinya pada kuskrotum tentunya testis ini bisa terjadi suatu infeksi, juga bisa terjadi suatu torsio atau puntiran. Begitu juga di epididimis, maka juga terjadi suatu infeksi ataupun juga nanti pada bagian dari testis nanti di sini juga terjadi suatu puntiran yang namanya torsio dari appendix testis hal ini harus kita ketahui karena tata laksananya sangat berbeda apa sebetulnya yang menjadi hal-hal yang sangat krusial di sini yang sangat emergensi adalah terjadinya suatu puntiran daripada testis kenapa demikian karena kalau terjadi puntiran dari vaskuler akan terjadi strangulasi vaskuler dan nantinya terjadi suatu nekrosis dari testis. Hal ini sangat penting karena testis bagaimana diketahui di sini berfungsi sebagai juga nanti bagaimana seorang laki-laki karena di testis itu nanti ada fungsi hormonal menghasilkan hormon testosteron dan juga akan menghasilkan sel-sel spermatozoa di mana ini untuk kelanjutan, kelangsungan kehidupan manusia dalam hal ini infertilitas. Sehingga ini fakat vital bagi seorang pria. Sebagaimana nah, kita ketahui bahwa kejadian akut skrotum itu di, yang datang di uh, emergency emergensi kira-kira angkanya 0,5 sampai uh, 2,5 persen. Dan kalau kita memperhatikan secara detail akut skrotum, maka kita bisa angka kejadian secara menyeluruh, maka torsio itu kira-kira 12 persen atau satu per ribu pria yang di usia kurang lebih 25 tahun ke bawah. Sedangkan kejadian torsio dari appendix di sekitar 10 persen, epididimitis sekitar 600.000 ribu per tahun, dan kelainan-kelainan lain misalkan trauma, incarcerated, hernia, hernia. Dari beberapa hal ini yang menjadi sangat emergensi adalah bagaimana kita bisa mendiagnosis torsio testis sedini mungkin. Karena golden periodnya adalah 6 jam apabila kita sudah bisa melakukan diagnosa dengan tepat dan sudah bisa dilakukan kalau itu torsio testis dalam waktu 6 jam sudah dilakukan tindakan operasi maka kita bisa menyelamatkan testis tersebut. Dan apabila terjadi keterlambatan maka akan muncullah suatu kerusakan. Ini yang paling penting dari semua ini adalah torsio testis. Nah, ini adalah differential diagnosis. Ada dua hal yang yang saya highlight bahwa di sini penyebab daripada akut selalu itu banyak. Bisa karena proses isemik, ya gangguan vaskuler, bisa karena trauma, bisa karena infeksi, inflamasi, hernia, atau mungkin kasus-kasus akut non kronik. Dari banyak hal ini ada dua hal yang sering kali terjadi misdiagnosis. Ya ini. Isemi dalam harni adalah torsio. Torsio memang bisa torsio testis atau torsio appendix testis. Tapi ini yang paling penting yang membutuhkan tindakan operasi adalah torsio testis. Yang satunya adalah itis. Itis adalah infeksi sebagaimana tadi di awal sudah saya sampaikan. Infeksi itu bisa terjadi pada testis atau epididymitis. Dan dua hal ini diagnosis mendalam mendiagnosis tidaklah mudah. Kalau itu full atau diagnosis jelas torsio pasti akan dilakukan operasi. Kalau diagnosis itu infeksi adalah terapinya adalah medikamentosa, pemberian antibiotik. Dan apabila dua-duanya tidak jelas atau terjadi suatu keraguan maka sebetulnya kita harus melakukan eksplorasi dalam hal ini tujuan untuk mendiagnosis kalau ketemu kelainan atau torsio maka kita bisa melakukan detorsi. Ini menjadi sangat penting karena Diagnosis pasien seringkali datang dalam keadaan yang tidak selalu bahwa jelas ini torsio, jelas ini itis, tapi seringkali pada area-area kri area. Jadi ini menjadi penting karena dua-dua hal ini sangat berbeda. Kalau isemi kita harus melakukan detorsi, kalau infeksi kita harus melakukan sesuatu terapi, yaitu pemberian suatu antibiotik. Hal yang penting yang setidak-tidaknya bisa membantu kita semua para sejawat yang berada di garda terdepan, karena seringkali pasien itu mayoritas datang kepada para sejawat dokter umum atau dokter-dokter non urologi kadang-kadang. Nah kemudian kalau terjadi suatu keterlambatan, maka tentunya keterlambatan lebih dari enam jam, maka tentunya akan membawa dampak terjadi suatu nekrosis. Yang pertama kali harus kita perhatikan dari sudut usia di usia yang relatif muda, tentunya kalau ada kita ketemu kasus dengan nyeri mendadak pada skrotum atau akut skrotal, maka pada usia yang relatif muda non seksual aktif kita harus mendiagnosa awal sebagai torsio testis sampai terbukti sebaliknya dan tentunya pada torsio testis adalah nyeri yang betul-betul mendadak, ya kadang ada di, di dahulu riwayat trauma, kadang tidak. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan visi? Pada testis yang mengalami torsio, tentunya posisinya akan lebih tinggi karena terjadi satu puntiran. Kemudian dalam keadaan normal, testis itu letaknya vertikal, tapi kalau dia mengalami puntiran, maka letaknya menjadi horizontal. Kemudian ada pemeriksaan yang lain yang bisa kita kerjakan, dan pasien posisi berdiri kita mensupport daripada mengangkat daripada skrotum tersebut, Apabila nyerinya masih tetap nyeri, maka kita harus memikirkan bahwa hal tersebut ke arah uh, torsio-testis. Demikian juga kita uh, dengan melakukan pemeriksaan cremaster reflex, yaitu dengan menggores paha spesi medial, maka bila tidak terjadi kontraksi atau pergerakan daripada otot cremaster dalam hal ini adalah skrotumnya naik, maka sebenarnya cremaster uh, reflex negatif. Sangat sangat recommended hal tersebut uh, mengarah kepada torsio-testis. Pemeriksaan laboratorium apakah bermanfaat Anda? Sebetulnya torsio testis itu adalah clinical diagnosis. Apabila kita masih ada waktu maka pemeriksaan laboratorium atau imaging memang masih diperbolehkan. Pada prinsipnya adalah kalau waktu sudah tidak cukup mengingat golden period itu ada 6 jam, maka sebetulnya pemeriksaan pemeriksaan lain tidak diperlukan karena kita mengejar waktu bagaimana bisa menyelamatkan testis. Laboratorium yang bisa kita periksa adalah kalau itu torsiostesis tentunya pada pemeriksaan urinalisis tidak didapatkan infeksi atau tidak didapatkan leukosituria pada pemeriksaan darah lengkap tentunya normal leukosit dan memang bila ada kesempatan ada waktu sebelum golden period bisa saja kita melaksanakan atau melakukan pemeriksaan USG Doppler. Jadi kalau dilakukan USG Doppler memang akan didapatkan vaskularisasi menurun bahkan meningkat. Nah ini sebaliknya apabila suatu itis tentunya usianya relatif lebih Tua, kemudian nyerinya lebih mungkin bisa beberapa hari. Kemudian tesis kanan kiri sama, tetap vertikal. Kalau tesis itu diangkat ke atas, nyerinya bisa berkurang. Kremaster refleks, mohon maaf ini kremaster refleks masih positif, bukan negatif. Salah tulis. Kemudian karena infeksi, tentunya terjadi suatu likusitosis pada pemeriksaan darah lengkap. Kemudian pada pemeriksaan urin menjadi leukositis dan tentunya namanya infeksi pasti akan terjadi peningkatan vaskular. Ini sangat penting setidak-tidaknya kalau kita mengetahui hal ini maka misdiagnosis menjadi sangat-sangat kecil dan ini perlu untuk diketahui para sejawat semuanya khususnya pada para dokter umum yang berada di garis terdepan dan tentunya apa yang kita sampaikan mungkin juga kita bisa disampaikan kepada masyarakat awam dan kita juga juga menyampaikan hal ini pada pengadilan masyarakat karena keterlambatan bisa berada di pasien bisa berada di kita semua. Nah ini beberapa jurnal. Jadi kalau diperhatikan gini ini membandingkan antara torsio testis kemudian torsio apendik testis dan epididimitis atau epididimuorkitis memang infeksi bisa pada epididimis atau epididimitis bisa terjadi pada tesis atau orkitis tapi memang kebanyakan infeksi itu terjadi pada kedua-duanya jadi epididimuorkitis dan dari data ini kita perhatikan bahwa pada kasus-kasus dengan torsis tesis memang beberapa kasus banyak didahul yang didahului dengan bisa didahului dengan adanya trauma tidak ada nyeri serang nyeri yang sebelumnya ada nyeri yang mendadak kemudian karena tadi efeknya akut maka bisa juga disertai mual sampai dia muntah sedangkan kalau itu karena itis IPD dimit orkitis maka keluhan bersifat di gangguan di urinary tract bisa berupa uh, disuria atau nyeri pada saat kencing atau kelainan kelainan yang lain Bagaimana dengan pemeriksaan physical examination? Tadi saya katakan bahwa pemeriksaan fisik, jadi testis yang torsio lebih tinggi, posisi testis menjadi yang semula vertikal menjadi horizontal, pada brain test, nyerinya tetap, refleksi master menjadi negatif. Kalau diperhatikan begini, eh, diperhatikan pada slide ini, maka kita tampak jelas bahwa posisi testis di sini pada grup yang torsio testis dia memang eh, menjadi lebih sensitivitas menjadi lebih tinggi, kemudian posisi testisnya, kemudian rota terjadi rotasi jadi epididymis menjadi posisi yang menjadi vertikal, kemudian refleks master negatif sehingga pemeriksaan fisik yang tadi yang empat tadi selain anamnesis pemeriksaan ini menjadi sangat penting. Nah, ini bagaimana di imaging. Kalau diperhatikan pada imaging, yaitu pemakaian USG, tentunya USG adalah USG doppler untuk mengatasi vaskularisasi. Maka uh, di sini nampak bahwa uh, pada doppler USG memang pemeriksaan selain doppler USG bisa menggunakan nuclear scintigraphy, tapi memang ini tentunya tidak mudah pada pasien semua. Mungkin USG akan lebih gampang dan sebenarnya uh, kalau tidak ada fasilitas, maka seperti saya katakan tadi. Bahwa sebetulnya torsis adalah uh, akut skrotal, adalah uh, clinical diagnosis, maka tanpa pemeriksaan fisik pun sebetulnya kita harus, uh, dengan dasar-dasar anamnesis pemeriksaan yang saya katakan di depan tadi, sebetulnya jadi dasar kuat untuk kita mendiagnose hal tersebut, sehingga para sejawat, uh, dokter umum, kalau kita mengontrol jelas torsil testis, maka tentunya harus segera dirujuk, rujuknya kemana, yang tepat adalah ke emergency ke IGD atau ke itu, emergency, kemudian kalau jelas itu eh, infeksi, maka para sejawat boleh memberikan terapi antibiotik dan kalau itu ragu-ragu tentunya harus segera juga dirujuk, karena harus kita melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk diagnosis dan sekaligus kita melakukan terapi. Ini yang harus kita eh, dari slide ini jelas menggambarkan bahwa nyarinya sangat akut, kemudian kalau kita perhatikan begini, memang torsiotesis kebanyakan adalah unilateral, kemudian nyeri di inguinal, kadang-kadang di abdomen, dan bisa tadi saya katakan bahwa sensin memang pada sekitar 10-60% kasus bisa disertai dengan mual, ataupun sampai uh, dia dengan muntah. Nah, sekarang kita, uh, ini tadi secara garis besar, ini bagaimana sih torsi testis? Torsi testis memang saya katakan tadi bahwa usia relatif muda, torsi testis itu bisa terjadi ekstravaginal atau di intravaginal. Sebagaimana diketahui bahwa testis itu terbungkus oleh tunika albuginia visceralis, parietalis, dan tentunya keluar ini sampai ke skotum atau testis. Ini data yang diambil dari rekam rekamedik urologi yang ada di Saiful Anwar tahun 2001 sampai 2020 dan ini sudah pernah dipresentasikan oleh BPDS kita di EAO European Congress of Urology yang di London ya dengan data yang kita dapatkan memang bahwa usia yang terbanyak kasus kita itu berada di usia 11 sampai 20 tahun sekitar 72 persen kebanyakan terjadi pada testis sebelah kiri itu yang data yang paling banyak jadi tadi usia faktor usia adalah sangat mendasar jadi pada kalau ada pasien datang dengan usia yang prepubertas, non seksual aktif, belum menikah tentunya kalau ada skrot akut skrotal kita harus mendiagnosis sebagai torsio testis sampai terbukti kebalikannya dan tanda sign and symptom yang kita ada di testis itu sendiri ada nyeri kalau kita, kemudian tadi saya sampaikan bahwa krim master refleksnya bisa menurun atau bahkan sampai menghilang ini gambaran fren friend test kalau pada torsio testis kalau itu support diangkat maka nyerinya tetap dan ini di salah satu slide ini jelas maka salah satu testis yang torsio akan nampak ke atas nah kemudian apa sih sebetulnya yang mendasari daripada terjadi tesis banyak teori testis itu bisa terjadi ada satu kelainan bawaan yang namanya bell Clever deformity sehingga testis tersebut sekitar 12 persen bahwa kelainan ini didapatkan itu jadi satu puntiran dan kita kalau menemukan maka atas dasar sumi, atas dasar teori ini maka kita apabila menemukan kasus torsio testis pada satu sisi, maka kita uh, di kontralateral harus kita lakukan uh, eksplorasi dan uh, maaf kita harus lakukan juga orgedebeksi karena ternyata 78 persen kasus kalau di satu sisi mengalami uh, satu deformity maka juga tentunya sebelahnya atau kontralateral dengan demikian ini hal-hal juga yang namanya twist score ini juga bisa membantu kita semua dalam merekomendasikan apa yang harus kita kerjakan. Yang dinilai adalah mengenai ada tidaknya pembengkakan pada testis, kemudian konsistensinya testis itu bagaimana, kemudian kita menilai ada tidaknya refleks remaster, apa tidaknya mual atau muntah, bagaimana posisi testis dan ini scoringnya sudah angka bahwa memang ini yang nilai yang tertinggi ada ada enggak pembengkakan pada testis kemudian bagaimana konsistensi dan total skor bisa 0 sampai 7 sehingga di sini sudah jelas kalau skornya tinggi maka direkomendasikan untuk cirurgi. Ini hal-hal yang lain tentunya bukan hanya bukan hanya berdasar dengan twist score aja tapi hal-hal yang tadi juga harus kita perhatikan. Jadi beberapa hal ini ada hal-hal yang yang juga akan membantu kita semuanya Kapan kita melakukan pemeriksaan USG tentunya USG hanya boleh dia atau laboratorium atau imaging kita kerjakan apabila ada cukup waktu tapi apabila pasien datang dalam keadaan misalkan 6 jam setelah kejadian maka sebetulnya lab itu tidak menunggu hasil itu jadi tapi langsung diambil laboratorium langsung disegerakan untuk dilakukan tindakan operasi itu sangat menolong sekali Nah, pemeriksaan penunjang apa saya saya katakan di depan adalah urinalisis ya. Tentunya membedakan infeksi atau tidak adanya infeksi, ada leukosit di dalam uri, Kalau torsio tentunya leukositnya tetap normal, kemudian pemeriksaan darah ada, ada leukositnya bagaimana? Kalau itu normal berarti cenderung mengarah kepada torsio testis. Begitu juga imaging apabila kita cukup waktu maka kita bisa mengerjakan USG double di mana kalau pada torsio tentunya terjadi strangulasi vaskuler sehingga akan terjadi penurunan vaskuler bahkan bisa negatif dan kita harus krebalasi. Jadi bukannya pemeriksaan ini menjadi golden standard tapi apabila cukup waktu maka pemeriksaan ini semua tentunya akan membantu dalam hal kita mendiagnosis. Ini gambarannya kalau bagaimana angka sensitivitas dari pemeriksaan USG memang angkanya sekitar 63 sampai 90%. Dan tentunya USG ini juga sangat dipengaruhi oleh operator. Ini gambaran dari USG pada torsi testis vaskularisasi bisa sampai menghilang. Ini ada lagi memang USG yang memang lebih bagus dengan high resolution ultrasonografi, dengan peningkatan dari sensitivitas tentu menjadi meningkat. Dan tentunya tidak semua dari kita punya, dan tergantung kapan bisa kita melakukan pemeriksaan ini adalah tergantung kecepatan dari pasien itu sampai ke e, seseorang yang menjadi kompetensinya. Ini adalah pemeriksaan skrotal scintigraphy. Kalau ini memang sensitif, tapi tentunya hal ini tidak pada semua tempat yang tentu hal ini hanya bisa dikerjakan di center-center besar. Tapi tidak harus dikerjakan. Ini gambarannya bahwa akan terjadi pada kasus torsil akan tampak gambaran foto photopenic area. Nah, bagaimana manajemen? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Kebanyakan torsiotesis atau sekitar 70 torsiotesis itu arahnya ke medial. Sehingga pada kasus-kasus kapan kita melakukan detorsi, itu tentunya pada kasus akut. Detorsi manual tentunya, karena 70 kasus itu ke arah, torsi ke arah medial, maka kita detorsi tentunya ke arah kontralateral. Detorsi ini tidak menghilangkan bahwa kita setelah detorsi tentunya kalau detorsi berhasil tentunya nyeri berkurang. Tapi kan kita tentunya tidak tahu karena atorsi berada di dalam skrotum yang kita semua tidak tahu. Sebetulnya detorsi ini ada ada saat bagi kita pada kasus-kasus yang akut sambil menyiapkan operasi tentunya akan mengurangi suatu strangulasi dengan diharapkan demikian maka pasien pada saat kita melakukan operasi akan terselamat. Jadi detorsi ini berhasil atau tidak berhasil tetap tidak menghalang-halangi. Kalau itu jelas torsio, maka kita tetap harus melakukan suatu eksplorasi. Demikian juga kalau itu ada keraguan, tetap kita melakukan eksplorasi. Ini kemudian bagaimana kalau kita melakukan eksplorasi tentunya. Setelah pada saat kita eksplorasi, maka kita harus ada atau tidaknya torsio. Kemudian kita menilai berapa ter berapa derajat puntiran tersebut, ke arah mana. Kemudian tentunya kita harus melihat viabilitas dari tesis. Apabila tesis nekrosis, pada slide ini yang hitam, terapinya adalah dilakukan orkidektomi pada sisi yang ipsilateral yang mengalami torsio. Dan tadi saya katakan salah satu fenomena adalah bahwa pada bell leper, fenomen dari penggantungnya yang tidak sempurna, maka bila kita menemukan kasus torsiotesis pada ipsilateral, maka pada kontralateral harus dilakukan orkidopeksi. Supaya tadi kalau mengingat kalian tersebut di kontralateral sekitar 78 persen. Nah, apa komplikasi apabila terjadi atau prognosis apabila suatu keterlambatan? Bahwa tadi saya sampaikan bahwa apabila terjadi ke satu keterlambatan. Jadi golden periodnya tadi 6 jam ya. Kalau bagaimana kalau itu lebih dari 24 jam dikatakan tentunya nekrosisnya cukup tinggi dan mayoritas sampai 90% kita sudah melakukan orkidektomi karena jadi nekrosis dan kontrol harus dilakukan dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan pada swing quality. Apabila kita bagaimana sih yang terjadi saya katakan bahwa, tadi bahwa cukup banyak atau masih kita temukan kasus-kasus dengan misdiagnostik artinya apa? Sebetulnya kasus ini adalah torsio testis. Tapi didiagnosis sebagai suatu eh, infeksi dalam hal ini bisa itu orkitis atau epididimitis atau epididymio-orkitis. Dan tentunya kalau kita mendiagnosis sebagai itis atau epididimuarkitis, terapinya ada antibiotik. Apa yang terjadi kalau kita salah diagnosis tentunya akan terjadi suatu nekrosis pada testis yang terjadi suatu torsio sehingga bisa atropi, nekrosis meskipun pada satu sisi membuka barrier daripada testis tersebut sehingga terjadi reaksi antigen antibodi pada sebelahnya juga akan berdampak suatu invertil. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga kenapa kalau itu pada gray area kita juga tetap harus melakukan eksplorasi dalam hal ini adalah kita harus memastikan kasus ini torsio-tesis atau kasus infeksi. Sehingga treatmentnya sangat berbeda. Apabila torsio, maka kita atasi torsi, ditorsi. Kalau itu tesisnya masih viable, kita lakukan orkidopeksi dan apabila tesisnya mengalami nekrosis, maka kita harus orgidektomi. Dan sebaliknya, bila tidak didapatkan tanda-tanda torsio, tentunya kita akan menutup kembali dan memberikan terapi antibiotik. Nah, apa yang harus kita follow up? Kita tetap harus melakukan monitoring bagaimana orkidopeksi tadi ya yang sudah kita kerjakan tentunya kaitannya dengan fungsi testis sebagai hormonal juga untuk infertility. Maka bagaimana berikutnya? Ya. Jadi setelah tindakan uh, uh, apa torsio testis. Ternyata beberapa kasus memang ditemukan bahwa subfertility terjadi pada sekitar 36 sampai 30% pasien yang mengalami torsio. Tentunya kita harus membedakan sebetulnya berapa lama sih terjadi uh, torsio. Semakin terlambat maka tentunya akan sangat mengganggu ini penting sekali kita mestinya harus melakukan follow up pada pasien-pasien dengan uh, torsi testis yang dilakukan tindakan dan uh, sebagai hal yang penting bahwa uh, dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa torsio atau akut skrotal adalah klinikal diagnosis pemeriksaan penunjang memang diperlukan apabila cukup waktu ingat bahwa golden period adalah 6 jam. Jadi jangan melakukan sesuatu pemeriksaan penunjang, jangan pernah menunggu hasil pemeriksaan apabila pada pada golden period. Bisa saja pada saat datang dalam kondisi 6 jam misalkan di gawat darurat, pasien segera dipasang diambil darahnya, diambil pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, di segera naik ke kamar operasi segera mungkin karena sangat menyelamatkan. Manual detorsi manual bisa dikerjakan dalam waktu proses akut keberhasilan atau tidak tetap misalkan dia nyerinya berkurang berarti ditori berarti tidak menghalang-halangi untuk melakukan operasi ini menjadi jadi waktu menjadi sangat penting segala pemeriksaan baik laboratorium atau pemeriksaan penunjang imaging ultrasonografi atau skintigrafi skortal memang Diperlukan dan memang masih tetap ada manfaatnya apabila kita cukup waktu. Kemudian bagaimana dengan eh, appendic testis? Ini ada memang torsi dari appendic testis pada torsi, dari mana testis ada appendic testis. Kalau di sini eh, memang nyeri mendadak, kemudian eh, pada torsi appendic angkanya memang lebih kecil dan Uh, di mana letaknya apendik? Ini sebagaimana pada slide ini ya, dan tentunya bedanya dengan uh, torsio testis maka di sini sebetulnya terapinya bukanlah yang bersifat operatif. Apa yang khas dari torsio apendik testis ini ada gambar yang namanya khasnya pada apendik testis adalah terjadinya budot sign. Ada uh, saat ini tampak ada uh, warna biru pada lingkaran uh, di sini kalau memang ini akan jelas kalau memang skrotumnya relatif putih tapi kalau skrotumnya gelap ya memang susah ya pemeriksaan apa enggak pemeriksaan ultrasonografi ada gambaran yang khas yaitu Nikimos. Kemudian terapinya berbeda jadi ini ada bukan bersifat operatif tapi istirahat, observasi, pemberian analgetik. Dan bagaimana prognosisnya? Tentunya prognosisnya adalah baik untuk torsioapendektesis. epi saya katakan tadi bahwa infeksi ini bisa terjadi karena infeksi di salur. Tentunya kenapa bisa terjadi infeksi baik pada epididymis atau pada testis? Tentunya sebagaimana diketahui bahwa infeksi itu bisa berasal dari Penyakit hubungan seksual atau infeksi di saluran kemih, kemudian masuk ke ductus ejaculatorius, masuk ke kemudian ke vas deferens dan akan akhirnya ke avendik dan juga akan tesis karena saluran tersebut adalah saling berhubungan. Jadi bisa terjadi karena infeksi spesifik, bisa terjadi suatu seksual transmisi atau juga bisa infeksi pada terjadi pada mam, ya pada kondongan itu juga bisa akan terjadi bisa jadi mom, mom orkaitis, ya jadi hal berapa nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ada hati-hati kalau kita melakukan suatu pemasangan kateter apabila tidak dilakukan dengan baik atau pemasangan kateter yang yang lama itu juga mohon untuk diperhatikan atau juga pada kasus-kasus setelah melakukan operasi prostatik itu memang akarnya tidak besar tapi hal tersebut bisa terjadi infeksi yang akan berkomplikasi, masuk ke tadi saya katakan ductus ejaculatorius kemudian menuju ke epididymis dan testis jadi pemasangan kateter juga akan bisa menimbulkan suatu Ini bagaimana sudah saya sampaikan pada uh, tadi keterangan saya sebelumnya jadi masuknya melalui ductus ejaculatorius pas deferens kemudian masuk ke uh, epididymis dan ke testis ini ya anamnesisnya tentunya kalau torsiotesis prosesnya lebih akut, usianya relatif muda, dan ini kalau pada infeksi epididimis atau lebih lebih tua. Ya. Kemudian pemeriksaan yang lain tergantung penyebabnya bisa melakukan kita pemeriksaan ultrasonografi swab, memiliki karakternya seksual. Kalau uh, uh, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan urin, ya. Kemudian uh, ultrasonografi dan tentunya boleh saja nukleosintegrafi kalau itu memang kita curiga. Bagaimana terapinya Are yang direkomendasikan tergantung penyebabnya, maka kita kalau kalau media trakomatis kita memberikan fluoroquinolon ya sampai 14 hari, doxycycline atau juga kita bisa kalau itu nesodonore ya masih ada tempat kita memberikan septriason, doxycycline. Nah, ini data empiris bahwa apa sih antibiotik yang kita berikan ya pada kasus-kasus terapi dengan akut epididimitis tadi sudah saya sampaikan bisa terapi dengan pemberian antibiotik sebagaimana pada slide ini ya bisa golongan fluoroquinolon bisa golongan cephalosporin nah kemudian yang hal yang penting yang sekarang angkanya kalau diperhatikan meningkat ada namanya funigangre jadi suatu necrotizing fasciitis pada genital eksternal, kalau lihat pada skrotum gambaran seperti ini ini cukup banyak terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes militus atau dengan imunokompromis misalkan pasien-pasien dengan adanya gagal ginjal yang stadium akhir kemudian akan bisa terjadi hal demikian cukup banyak kasus yang hebat diabetes militus dan tentunya terapinya dilakukan debridement dan nekrotomi. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang pada kasus-kasus funi gangren tadi kita memeriksa sandara lengkap, kemudian periksa ulin. Intinya adalah sebetulnya kita melakukan surgical debridement. Dan memang bila dibutuhkan, ya, memang kita juga bisa melakukan suatu suprapubik kateter diversi ini tidak melalui yang bermasalah dan pentingan pemberian antibiotik yang injeksi. Ini adalah gambaran kalau pada kasus-kasus funi, funi ganglin maka kita juga harus melakukan debridemen, nekrotomi seluas mungkin sampai jaringan sehat. Bahkan kalau itu terjadi sampai mendekati ke perineum, mendekati anus, maka dibutuhkanlah bantuan dari sejawat kita, digestif, atau budak umum untuk melakukan diversi daripada ACT jadi melakukan suatu uh, kolostomi tentunya agar fekal material tidak uh, mengotori daripada luka yang terjadi sehingga dengan setelah itu setelah membaik tentunya kita harus melakukan closure penutupan kembali kemudian setelah itu akan mengembalikan fungsi daripada CIT seperti semula jadi manajemen yang pasti dengan pemberian suatu antibiotik Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dalam hal kita mengabdi uh, pada profesi uh, kita. Sekian, mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Besut yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik mengenai akut skrotum eh, kepada para peserta. Eh, kebetulan Dr. Besut eh, sedang berhalangan untuk eh, sampai diskusi akhir, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang eh, sudah dituliskan di kolom chat. Mungkin Dr. Besut bersediaan diskusi dahulu, jadi ya makasih. Ini dok. ada Iya, ini ada beberapa pertanyaan dok. Yang pertama dari Dokter Arif eh, dari Jakarta ini berapa lamakah batas waktu yang optimal untuk penyelamatan testis pada akut skrotum dok? Ya, makasih Dokter Medi, saya jawab langsung. Jadi waktu optimal ya. adalah 6 jam Dokter Arif ya. Memang ada beberapa referensi menyebutkan sekitar 6 sampai 8 jam, tapi Uh, sepanjang beberapa referensi akan lebih direkomendasikan 6 jam jadi jangan sampai lebih dari tiga ya. jam kemudian ya, dok, uh, sehingga tadi yang saya sampaikan karena ini klinikal diagnosis maka jangan pernah melakukan suatu pemeriksaan apapun kalau itu sudah waktunya habis ya atau enam jam maka kita segera melakukan uh, dirujuk ataupun segera dieksplorasi kalau memang itu kompetensi kita tentunya yang berkompetensi ini ada seorang ungkuk atau Ali bedah. Bagaimana cara penilaian Langsung saya, saya jawab semua ya yeah, yeah. terima kasih. Iya. monggo ada Dr. Andy dari, Dr. dari Dr. Ini. Prabu Mulya ya. Bagaimana cara penilaian testis viable untuk bagaimana cara penilaian testis viable? Tentunya testis yang viable itu adalah ya, warnanya masih merah. Sehingga kalau kita pada saat torsio, pada saat kita eksplorasi, kita pertama menilai ada nggak puntiran atau torsio. Kemudian kalau ada puntiran torsio, tesis tadi berapa derajat, maka kita kembalikan kita melakukan torsi. Kemudian kita nilai, mungkin taruh uh, vaskularisasi dengan melalui de torsio bisa membaik dan warna menjadi kemerahan kembali. Kita juga bisa kalau uh, melakukan kompres hangat sampai warna kita nilai kira-kira 10 menit, 15 menit kalau warnanya yang semula mungkin agak sedikit tidak merah gitu bisa kembali kepada merah kembali yang berapa fasulasi kita bisa dipertahankan saja tapi kalau tetap warnanya kehitaman atau nekrosis ya kita harus melakukan ortodektomi. Kemudian apakah manual detorsi dapat dilakukan oleh GP di fase 1 sebagai tata laksana awal? Kalau itu kalau kasus aku jawabannya tentunya sebetulnya tidak ada masalah karena tentunya kalau kita ketemu kasus torsio testis kemudian kemudian segera memang betul-betul akut misalnya satu jam atau dua jam tentunya merujukkan butuh waktu saat ketemu kalau jelas torsio testis maka kan lakukan di torsi manual tidak ada salah saya katakan tadi kalau torsionya ke arah 70 ke arah medial berarti kita melakukan detorsi ke arah kontralateral kemudian tetap pasien dirujuk jadi akan tetap sangat membantu untuk menyelamatkan daripada tesis tersebut. Mengapa torsio testis pada lebih banyak kiri? Apa alasannya dengan varikokel lebih banyak kiri? Ya, memang kalau varikokel, kalau varikokel memang jelas ya. Lebih banyak dari kiri karena apa? Satu, alirannya dia tegak, katupnya lebih lemah. Ah, katupnya tentunya lebih lemah pada yang kiri. Mengenai kenapa torsio testis lebih banyak yang kiri terus terang, saya sendiri belum belum mendapatkan sesuatu yang yang apa yang sangat kuat evidence-nya reasoning-nya ini saya belum tahu secara pasti ya ya. Jadi memang banyak yang kiri, tapi penyebab yang pasti saya terang masih belum uh, belum mengetahui dengan jelas ya. Kemudian bagaimana mencegah reverfusi eh uh, bagaimana cara mencegah revolusi Inggris setelah rilis dari Nah ini menjadi sangat penting, ya. Maka itulah tadi saya katakan tetap karena terjadinya revolusi injury ini sendiri, maka eh, nah kita menjadi penting bagaimana kita harus follow up. Dan hal-hal yang 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 memang ini cukup banyak diteliti dengan dengan pemberian pemberian semacam kayak EPO atau antioksidan lain. Mungkin itu Dokter Medi ada lima pertanyaan ya ini ya. Yang yang ya, saya Ini ter... sampai di sini J, matur nuwun dokter besut atas materinya dan uh, kesediaannya untuk uh, diskusi dahulu. Uh, selanjutnya uh, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu urusepsis yang akan dibawakan oleh dokter Pradana Nur Hadi spesialis urologi konsultan. Beliau adalah uh, staf urologi di Rumah Sakit. Syaiful Anwar Malang, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan beliau adalah konsultan uh, di bidang pediatri. Untuk Dokter Pradana, uh, dipersilahkan. Terima kasih Dokter Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, insya Allah selesai Allah. bisa kelihatan Allah. ya. Eh, sorry sorry. Selesai bisa kelihatan Dokter Medi? Bisa, bisa Dokter Pradana. Ya. Oh, siap, siap. Eh, lagi. Oke pada pagi ini saya akan membawakan materi mengenai ursepsis kasus di mana emergensi yang kita tahu bersama sangat menakutkan ya terutama bagi kita dokter oke mungkin para rekan sejarah sudah tahu apa itu, itu sepsis. Sepsis itu sebenarnya adalah sindroma klinis, di mana kelainan-kelainan itu yang bisa menyerang meliputi fisiologis, biologis, dan biokimia. Maksudnya gimana? Misalkan kelainan fisiologis, pasien itu datang dengan tidak sadar. Biologisnya gimana? Tensinya rendah atau nadinya tinggi. Biokimia dari marker labnya itu yang abnormal. Nah, jadi semuanya itu adalah sindroma klinis. Nah, sepsis terjadi itu akibat adanya gangguan pada respon host terhadap infeksi selama dia host itu bisa melawan infeksi sepsis ini tidak akan pernah terjadi. Nah, tapi ada beberapa faktor yang memicu infeksi ini berlanjut menjadi sepsis. Apa saja itu nanti di belakang ada. Apa sih bahannya sepsis? Sepsis ini kalau, kalau berlanjut bisa terjadi disfungsi multi organ. Ujung-ujung adalah kematian inilah yang kita takutkan selama penanganan pasien sepsis adanya disfungsi multi organ. Nah, sekarang kalau sepsis berarti sepsis yang terjadi dengan awalnya itu asalnya dari traktus urinarius. Kemudian, nah ini ini epidemiologinya. Memang kasus urosepsis ini enggak sebanyak kasus-kasus sepsis yang lain ya kejadiannya 9 sampai 31 persen dengan rendahnya kasus sepsis dibanding sepsis lain otomatis mortality rate-nya juga lebih rendah. Ini kalau lihat kita lihat peta di sini, ini adalah etiologi penyebab sepsis pada umumnya. Kalau di Asia ini kita bisa lihat masih ada rabies, dengue, ya. Memang terbanyak untuk kasus bakterial meningitis di saraf itu ya penyebab sepsis terbanyak. Nah, inilah faktor risiko. Apabila memiliki faktor risiko pada pasien yang dengan infeksi, itu akan jatuh lebih tinggi terjadinya sepsis. Faktor risikonya apa? Usia dan jenis kelamin. Di mana usia di atas 65 tahun dan wanita itu jauh lebih tinggi risikonya. Ada komorbid seperti DM, ganggal ginjal. Kemudian ada obstruktif di traktus urinarius seperti apa BPH, tumor, struktur, dan lain-lain. Kemudian faktor host dan lingkungan. Ini pada pasien dengan kompromis, misalkan HIV. Ya. Kemudian pasien dengan kita tidak mampu berkemih. Ada riwayatnya tidra trauma spine, kemudian ada uh, bladder akibat diabetes mellitus, atau pada kasus pediatrik, nergic bladder karena anomali di spinal spina bifida. Kemudian ada e, riwayat pernah diintervensi urologi. Pada kasus-kasus pasien yang sudah pernah e, dilakukan intervensi urologi seperti biopsi prostat. Tindakan endourologi pada kasus e, batu serang kemih atau QRP untuk BPH. Nah ini penyebab tersering ISK. ya, Memang terbanyak adalah 50%. So, hampir semuanya itu berasal dari gram negatif. Oh, di total kurang lebih 85% sedangkan sisanya adalah gram positif 15%. Nah, urosepsis itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama adalah urosepsis yang berkaitan dengan akibat terjadinya dari komunitas. Maksudnya gimana? Memang terjadi akibat dari anomali dari traktus senarius. Seperti apa etiologinya? Ada obstruksi. Ada anomali misalkan tumor. Seperti itu. Nah, ini penyebabnya adalah 80% karena gram negatif. Nah, pengendalian gimana? ya kalau kita ada obstruksi misalkan karena batu kita harus melakukan desobstruksi karena BPH ya kita desobstruksi BPH-nya. Nah antibiotik tergantung peta kuman yang ada. Nah kalau urosepsis yang terinfeksi dari rumah sakit biasanya memang akibat penggunaan kateter yang lama. Terus gimana penanganannya? Penanganannya gampang aja selama kateter itu tidak dibutuhkan lebih baik dilepas. Tapi kalau masih dibutuhkan karena ini sumber infeksinya dari kateter, lebih baik diganti dengan cara teknik pemasangan yang harus benar. Ya. Kemudian, nah ini patofisiologinya. Infeksi urosepsis itu bisa ada istilahnya namanya ascending infection. Jadi infeksi yang masuk melalui matrus uretra atau di uh, dari introitus vagina. Di mana infeksi ini akan terus naik ascending dia ke buli ke ureter sehingga ke ginjal ya. Akibat uh, imunokompromis pada pasien misalkan dia DM atau gagal ginjal atau karena dia HIV respon imunnya akan jelek sehingga virus itu, infeksi itu akan terus menyebar sampai ke darah akhirnya ujung-ujungnya lah kerusakan dari semua organ multi organ failure. Jadi kebanyakan kalau eh, pada eh, urosepsis bisa disebabkan karena ascending infection. Nah, apa sih gejala klinisnya? Kalau yang kita dapatkan biasanya pasien mengeluhkan bisa karena nyeri pinggang, retensi urin, akut skotum seperti tadi dokter besut mungkin aja pasien itu ada Fournier gangren. Ya, kemudian dari eh, keluhan misalkan gejala prostatitis atau abses. Biasanya pasien apa mengeluhkan nyeri di daerah selangkangan. Atau kalau saat kencing dia terasa panas dan nyeri hebat. Nah, kemudian mungkin ada juga uh, akut skrotum berupa epididimo orkitis. Biasanya pasien datang dengan keluhan sesak akibat adanya asidosis, asidosis metabolik dan lain-lain. Ini gejala klinis yang bisa menyertai. Nah, mungkin para sejahat sudah tahu uh, ada pernah mengenal namanya SIRS. SIRS itu apa? Itu adalah kumpulan gejala dari yang bisa kita lihat dari temperatur, heart rate, respiratory rate dan sel darah putih. Nah, sepsis, apa itu sepsis? Jika ada SIRS ditambah dengan dugaan infeksi atau sudah terkonfirmasi. Nah, kalau severe itu sepsis disertai dengan organ dysfunction. Tapi kriteria ini sudah ditinggalkan sekarang menggunakan apa sekarang menggunakan sofa sofa apa sofa itu untuk menilai pasien ini ada organ failure apa tidak dikatakan pasien ini sudah mengalami sepsis kalau sofanya di atas dua nah ini yang lebih komplit sofa ada enam eh, ada enam kriteria ada atau marker yang kita hitung kita lihat yang pertama adalah respiratory yang kedua adalah koagulasi dilihat di sini adalah platelet Kemudian hepar organ hepar itu bilirubin, kemudian kardiovaskular, sistem saraf pusat di sini kita nilai GCS. Kemudian dari ginjal itu kadar kreatinin. Tiap parameter mempunyai poin, terendah adalah 0, maksimal adalah 4. Dikatakan sepsis kalau nilainya lebih dari 2. Apakah ini bisa digunakan sebagai prognostik? Bisa saja. Misalkan pasien itu datang dengan Keadaan sepsis ya, kita nilai sofanya. Misalkan dia nilainya dua atau empat lah, empat dari enam ini di total nilainya empat. Kemudian selama kita treat, ternyata sofanya naik, bukan empat. Berarti kita tidak adekuat nih, mungkin tidak adekuat, atau memang sepsis ini berlanjut terus sehingga prognosisnya jelek. Nah, kalau kita sebagai dokter pasti berpikir gimana nih caranya kita memeriksa misalkan nggak ada untuk uh, memeriksa platelet apalagi beli rubin apalagi di vaskes ya vaskes satu kan mustahil untuk menilai ada respirator ini bayangkan uh, tekanan U2 dibagi fraksi oksigen mana kita bisa tahu kalau di fase satu ada namanya istilahnya quick sofa quick sofa adalah uh, marker yang kita pakai untuk menilai wah ini pasien curiga sepsis apa itu saja? Kita hanya melihat tiga saja. GCS, respiratory rate, sama systolic blood pressure. Tiga ini yang kita nilai. Kalau sudah di nilainya, misalkan GCS-nya 12, RR-nya 24, sistoliknya anggap masih 110. Dua saja, itu sudah kita curiga sepsis. Jadi quick sofa ini memang dibuat untuk kita menilai secara cepat. Pasien datang ke UGD, Sepsis enggak gunakan klik sofa. Kalau sofa, wah ini sepsis nih. Langsung masuk ke UGD, resusitasi pelayanan sambil kita ngambil cek darah. Nah, nanti keluarlah sofa. Sofa itu karena sudah ada darah. Ya. Jadi, memang kriteria yang sears dan sepsis dikatakan ada bukti infeksi itu sudah ditinggalkan. Itu sudah per, eh, tahun 2001, 2001 itu ya, ada kriteria itu. Tapi sekarang 2016 sampai sekarang. Kita menggunakan kita sepsis menggunakan sofa. Oke. Nah, apa tata laksananya? Tata laksananya, eh, diagnostiknya kita pertama pastikan dengan kultur darah, karena kalau sepsis berarti infeksi itu eh, berada di darah. Ya. Kapan kita memberikan antibiotik? Setelah pasien dilakukan kultur darah. Jangan kita meninjakikan antibiotik baru diambil kultur darah. Kalaupun misalkan kita di rumah sakit menerima pasien rujukan sepsis dan ternyata pasien sudah pernah dapat antibiotik. Apakah boleh? Boleh. Kita kultur sambil ditulis keterangan bahwa pasien sudah mendapatkan antibiotik apa? Oral, injeksi, berapa hari, dengan dosis berapa. Karena apa? Nanti dari kultur darah itu akan menyesuaikan, oh ternyata memang dengan pemberian antibiotik sebelumnya dan adekuat itu memang berefek. Jadi memang harus ada keterangan. Kemudian yang tidak kalau penting kultur urin dan sensitivitas. Kita menegakkan urosepsis kalau kultur urin dan darah, darah itu memang sudah cocok. Ya, jadi darah misalkan E. coli, kultur urinnya juga E. coli, berarti memang ini adalah urosepsis. Ya. Kemudian pemeriksaan tambahan ini adalah CRP dan prokalstarin di mana kita tahu bahwa ini dua marker ini sebagai marker yang menunjukkan adanya inflamasi. Semakin tinggi CRP dan prokalsitonin, berarti proses informasi ini berjalan terus dan prokalsitonin akan jauh lebih jelek. Nah, ada perusahaan lagi namanya laktat serum. Kita bisa digunakan laktat ini sebagai prognostik. Berapa sih nilainya? Nilainya di bawah dua. Tandanya apa? Laktat ini adalah hasil metabolisme anaerob. Kalau sudah terjadi laktat yang berlebih berarti tubuh ini, sel itu sudah E, mengalami metabolisme anaerob, berarti e, perfusinya jelek. Ada sesuatu yang membuat sel itu metabolisme anaerob, dan ini tidak boleh. Nah, kemudian kita bisa diagnostik yang lain dengan pencitraan USG, CT scan untuk mencari etiologi. Nah, untuk tata laksana, prinsipnya simple aja sih, simple ya, cuma pelaksananya yang ribet. Tata laksana sepsis umumnya adalah pertama adalah resusitasi fluid cairan, fluid balance cairan. Yang kedua adalah source control. Yang ketiga adalah diet. Itu itu tiga aja, tiga, tiga poin yang terpenting dalam tata tata laksana. Yang pertama adalah resusitasi cairan. Pemberian kita bisa dengan kristaloid ya, atau bahkan dengan koloid uh, kalau dengan kristaloid tidak bisa dan di sini pentingnya penggunaan CVP (Central Venous Pressure) untuk apa? Untuk mengetahui jumlah cairan di intravaskuler sudah cukup apa tidak? Ya. Kemudian source control, source controlnya misalkan diduga adanya infeksi dari saluran kencing, kita bisa menggunakan antibiotik yang empiris. Empiris ini gimana maksudnya? Dia menggunakan sesuai petakuman. Kalau bisa sesuai petakuman ya. Kalau enggak yang direkomendasikan dan sesuaikan dengan dosisnya dan apabila ada pasien dugaan gagal ginjal perlu diperhatikan ya misalkan juga pasien ini diduga source source kontrolnya karena ada abses ya kita harus drainis ya <tuh> jadi mungkin ini bisa jadi peluang ya bagi para dokter-dokter sejawat semua Misalkan di UGD-nya belum apa sih empirisnya rumah sakitnya petakuman rumah sakit kita ini apa sih di UGD itu silakan buat penelitian deh. Jadi semua pasien sepsis dilakukan kultur aja, semua kultur darah, kultur urin. Nanti itu akan jadi peta kuman. Nah antibiotik yang cocok bisa jadi dasar itu dari peta kuman yang sudah diambil. Nah ini ini beberapa target yang harus dicapai. Ya. Apabila kecupakan cairan sudah cukup, kemudian kita nilai uh, tensinya bisa masih belum uh, Cukup MAP-nya kita bisa menggunakan obat-obatan seperti vasopressor, atau bahkan kalau ada gangguan miokardium kita bisa menggunakan dobutamin. <tuh> Apabila saturasinya juga nanti misalkan rendah, mungkin karena e, darah yang di dalam intravaskular itu kurang, kita mungkin perlu transfusi. Atau bahkan pasien yang sudah keadaan e, harus perlu pertimbangan intubasi ventilator, ya bisa kita berikan. Dan jangan lupa pemberian nutrisi enteral. Nah, ini ini adalah EGDT. Apa itu early goal direct therapy. Jadi pasien kalau datang ke UGD dan kita curiga sepsis, kita punya target kalau bisa sebelum 6 jam ini sudah tercapai. Ya, apa saja? Yang pertama adalah CVP. Makanya saya bilang di awal adalah kita kalau bisa menggunakan uh, central venous pressure ya, jadi yang dipasang di subklavia itu karena kita benar-benar bisa mengukur kecukupan di intravaskuler. Ada yang bilang gini, dok, cukuplah dari produksi urin. Tidak. Karena produksi urin itu tidak menggambarkan benar kondisi di intravaskuler. Jadi yang ideal adalah CVP. Targetnya adalah, poinnya adalah 8-12 mm Kalau kurang, grojok dengan kristalite atau koloid. Begitu sudah tercapai, nilai yang kedua yang kita nilai adalah MAP. Target kedua adalah main arterial pressure. Normalnya adalah di atas 65, di bawah 90. Kalau ini kurang, kita bisa menggunakan vasoaktif agent. nah, begitu sudah tercapai, kita lihat saturasi oksigennya. Kalau oksigennya normalnya itu di atas 70%. Kalau kurang, bisa kita transfusi sel darah merah sampai dia tercapai. Kalau perlu ditambah inotropic agent. Nah, harapannya ini selama 6 jam bisa tercapai. Kalau sudah tercapai, baru pasien kirim ke ruangan. Dodok, belum tercapai. Dalam 3 jam itu belum tercapai. Lanjut lagi. Semua siklus ini harus ter apa, harus running. Mana yang belum tercapai, itu diulang. Ya. Nah, ini ini uh, rekomendasi dari IAU ya. Yang pertama adalah dengan quick sofa. Kemudian wajib kita mengambil kultur urin <coughs> dengan cerai darah. Kemudian, kemudian uh, pemberian antibiotik empiris uh, sesuai dengan uh, apa, petakuman yang kalau bisa di di suatu tempat kalian berada. Kemudian jangan lupa source control. Nah ini contoh beberapa obat yang biasa kita pakai. Kalau saya di RSU golongan obat ceftriaxone, Cefotaxim ini sudah mulai resisten. Apa yang sensitif? Gentamisin. Tapi hati-hati pada pasien gagal ginjal, ada gangguan kidney injury, hati-hati penggunaan gentamisin sehingga harus dicarikan yang lain seperti cefaparazon. Jadi kalau kita sudah punya peta kuman, kita sudah bisa enak. Oh, ternyata banyak kuman penyebab sepsis itu ini. Sambil menunggu hasil kultur. Jadi begitu di kita ambil kultur darah sama urin. Kita kasih obat empiris. Misalkan kita mesin gitu ya selama 3-5 hari dan petakuman sudah keluar, eh, sorry kultur sudah keluar dan harus eh, kita cuman oh ini perlu antibiotik switch, dirubah. Nah, itu mungkin aja yang bisa saya sampaikan dr. Medi kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan nanti di akhir sesi bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pradana yang sudah menjelaskan topik mengenai urosepsis. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Dr. Andri Kustono, spesialis urologi. Beliau adalah staf di Rumah Sakit Zaiful Anwar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kepada Dr. Andri Kustono, spesialis Sosiologi, Ya, terima kasih Dr. Medi untuk waktunya yang diberikan ke saya. Oke, saya akan membangun topik tentang retensi urin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat semuanya. Oke, langsung saja. Ini adalah topik yang paling sering ditemui oleh dokter umum di tempat Anda bekerja. pengertian retensi urin adalah kemampuan daripada buli untuk mengeluarkan urin. Dan biasanya retensi urin ini pada kasus yang akut terjadinya tiba-tiba dibarengi dengan rasa nyeri yang amat sangat, ya karena uh, buli-bulinya penuh. Tapi untuk kasus yang kronik, biasanya tidak nyeri, karena kenapa udah kebiasaan dia otot detrusornya pada kendur semua. Jadinya uh, nyerinya jadi berkurang. Uh, seperti yang kita ketahui bahwa buli-buli ini normalnya uh, terasa untuk kencing pada waktu volume 250-450 ml. Ini pada orang normal. Jadi buli-buli dengan volume segini harusnya sudah bisa terasa untuk berkemik. Nah, untuk rasionya, kejadiannya lebih banyak pria daripada wanita. Jadi kemungkinannya ada 4,5 sampai 6,8 per seribu. Laki-laki mengalami retensi urin salah satu faktor resikonya adalah umur. Ya. Jadi kalau umur 70 tahun, 10 persen laki-laki mengalami episode daripada akut urinary retensi. Makin bertambahnya usia, makin tinggi. ya Misalnya 80 tahun, meningkat sampai 30 persen. Kalau wanita lebih sedikit, jadi perbandingannya tujuh wanita dari 100000 eh, ribu wanita eh, tujuh wanita dari 100.000 populasi mengalami urinari retensi ya jarang daripada wanita ini lebih jarang oke ini ada fisiologi daripada berkemih jadi fisiologi berkemih itu ada dua yaitu filling fase dan voiding fase filling fase adalah uh, fase pengisian daripada buli-buli jadi, uh, proses pengisian buli-buli ini dipengaruhi oleh nervus, yaitu simpatik nerve dan somatic nerve. Nah, untuk uh, fase feeling ini, uh, dari hipo, uh, saraf hipogastrik, jadi dari torakal 11 sampai lumbal 2, di mana di dalamnya ada reseptor, yaitu reseptor muskarinik 3 untuk yang di bladder, dan alfa 1 untuk yang di bladder neck. Proses ini harus sinkron. Jadi misalnya kalau buli-buli penuh, ya, buli-buli penuh, maka otot sphincter uretra internanya dia kontraksi. Nah, kalau buli penuh otomatis eh, apa namanya eh, pasiennya kan eh, kita kerasa untuk pipis, jadi dia buka nanti. Lalu ada somatic nerve ini untuk sphincter uretra eksternal. Jadi ini yang bisa kita kendalikan itu ini ya. Jadi dari somatic nerve, dari pelvic nerve, sakral 2 sampai sakral 4 atau parasimpatis. Eh sorry, pudendal nerve atau somatic. Ini bisa kita lakukan, bisa kita kendalikan ya. Kalau yang atas, buli-buli dan sphincter uretra interna itu tidak bisa kita kendalikan. Dia otomatis saraf otonom. Oke, untuk fase voiding, yaitu ada parasympathetic nerve, simpatetik nerve, dan somatic nerve. Di mana parasympathetic nerve ini memicu terjadinya kontraksi daripada otot-otot detrusor buli. Kalau untuk simpatik Nerve menghebat kontraksi daripada otot detrusor dan relaksasi daripada otot uretra sphincter uretra internal. Untuk somatik nerve berfungsi untuk merelaksasi daripada otot uretra eksternal. Nah, jadi etiologi daripada retensi urin ini ada banyak ya. Ini ada obstruksi, ada infeksi, dan ada iatrogenik dan kelainan lainnya. Dibagi menjadi tiga: pria, wanita, dan keduanya. Untuk obstruksi kebanyakan laki-laki usia 50 tahun ke atas mengalami pembesaran prostat alias binan prostat hiperplasia. yang kedua ada metal stenosis alias tertutupnya lubang uretra yang diujung pada organ pria lalu ada parafimosis bisa, panel contracting band fimosis dan kanker prostat untuk wanita ada pelvic organ prolap atau yang disingkat POP ya, jadi otot-ototnya mengendor, akhirnya mengalami prolap daripada organ sekitar pelvis pada wanita, biasanya pada wanita yang sudah lanjut usia atau yang melahirkan berkali-kali itu bisa ya. Kalau dari keduanya. Ada, ada kanker bu, kanker buli, neoplasma yang lain, fecal impact atau yang disebut apa namanya? Fecal uh, impact itu berarti ada ini apa namanya? Uh, materi fekal yang di dalam intraperitoneal ya, khususnya di rektum. Urat atau atau ada benda asing batu, udm bisa menyebabkan uh, retensurin. Untuk infeksi dan inflamatori pada pria ada balanitis, prostatik abses dan prostatitis dari wanita vulvovaginitis akut, lichen planus vaginal, lichen sklerosis vaginal dan pemfigus vaginal. Nah dari keduanya, nah ini ada hubungannya dengan persarapan. Jadi ada Guillain-Barre syndrome, herpes, Lyme disease, periuteral abscess, tuberkular cistitis, varicella, dan zoster virus. Untuk uh, iatrogenik, dari pria ada trauma penis, ada fraktur, dan ada laserasi. Untuk wanita, biasanya komplikasi daripada kelahiran yang menyebabkan disfungsi daripada uretra, sphincter uretra sphincter uretra eksternanya di dinamakan Fowler Syndrome. Dari keduanya bisa jadi karena ada trauma uretra atau pelvic daripada uh, fraktur pelvik, waktu trauma bisa jatuh bisa impact daripada kecelakaan tertabrak bisa ada post operative complication dan ada faktor psikogenik juga. Oke, ini ada obat-obatan ya. Jadi retensurin bisa terjadi karena konsumsi daripada obat-obatan. Ini contohnya ada arit, anti aritmia, anti kolinergik, anti depresan, anti stamin, anti hipertensi, anti parkinson, anti psikotik, hormonal agen, masker relaksan, terus ada alpha agen. Contohnya epedrin, pseudoepedrin. Jadi ini ini yang paling sering sebetulnya ini. Ini banyak banyak didapatkan karena obat-obat uh, ini kan dijual bebas ini yang alfa adrenergic agent ya. obat flu, isinya obat flu ini ada ya. ada beta -adrenic, beta adrenergic beta adrenergic agent atau simpatomimetic dan miscellaneous uh, seperti contohnya amfetamin dan carbamazepin. Oke, retensi urin juga banyak kasus yang di dipengaruhi oleh sistem persarafan. Ya. Bisa dari autonomik atau ner nervus perifer. Contohnya ada autonomik neuropati dari diabetes, diabetes mellitus, Guillain-Barre sindrom, herpes zoster, Lyme disease, poliomyelitis, radikal pelvic surgery, sakral agenis, penyakit trauma, dan teps dorsalis. Nah, kalau dari brain atau otak ini uh, bisa cerebrovascular disease ya stroke ini yang terbanyak, Ma, uh, brain mass atau tumor otak, multiple sclerosis, hidrosefalus, Parkinson, Alzheimer syndrome. Kalau dari spinal cord da bisa dari spinal bifida, spinal spinal cord trauma, spinal stenosis dan lain-lain ya. -lain. Oke, jadi retensi urin menurut lokasinya dibagi menjadi tiga, yaitu vesika, posvesika dan lain-lain dan lainnya atau keduanya. Vesica ini bisa terjadi detrusor, sphincter disinergi atau disingkat DSD, yaitu ketidakharmonisan fungsi saraf-saraf daripada otot detrusor, sphincter uretra interna, dan sphincter uretra eksternal. Karena pada waktu buli kontraksi, sphincter uretra interna itu harusnya membuka dan sphincter uretra eksternal itu menutup. Kalau dibalik ya jadinya DSD, jadinya retensi. Begitu apa namanya eh, detrusor kontraksi, sphincter internal nutup, sphincter uretra eksternal buka. Nah jadinya retensi urin. Jadinya. Yang benar adalah begitu detrusor kontraksi, sphincter eh, sphincter uretra interna buka, sphincter in, smiter uretra eksterna menutup. Itu yang benar. Lalu yang kedua ada bladder divertikulum. Divertikulum adalah eh, apa namanya? prolap daripada otot-otot detrusor daripada buli-buli. Jadi ini seperti hernianya buli-buli. Jadi otot detrusornya kendor, akhirnya membentuk suatu dia masuk ke lokus minoris daripada serat otot detrusor, sehingga membentuk kantong. Kantong ini bisa besar sekali. Akhirnya urin yang harusnya masuk ke buli, masuk ke divertikulum. Ini akhirnya menjadi uh, false retensi urin. Mungkin fungsi vesikanya, fungsi detrosornya tidak masalah, tapi karena ada di vertikal, akhirnya urinnya itu masuk ke kantong daripada di vertikal ini. Hitungannya ya. menjadi retensi urin. Ini nanti dicek dengan residual urin atau dengan USG. Yang ketiga, adanya gumpalan darah di dalam buli-buli. Ini yang mengakibatkan terjadinya retensi urin biasanya terbanyak pada kasus uh, keganasan buli bully atau CA buli. Yang kedua, kasus-kasus BPH, karena BPH juga mengibatkan perdarahan. Darah yang dikit lama-lama ngumpul sehingga menjadi clot. Jadi, uh, sphincter uretra intern internanya tertutup oleh clot. Posvesika di sini artinya setelah buli-buli, jadi setelah bladder neck, bawahnya bladder neck, yaitu uretra posterior. Seperti yang kita tahu di uretra posterior terdapat kelenjar prostat pada laki-laki, ya. jadi ini penyebabnya ada BPH, kanker prostat, prostatitis juga bisa batu di buli-buli eh, di uretra, lalu uretral stricture atau penyempitan uretra, fimosis pada anak kecil biasanya apa namanya kulupnya itu terlalu sempit ya menutup ya menutup ke muara uretra eksternal. Parafimosis ini pada laki-laki dewasa yang tidak dilakukan sirkumsisi. Ya. Jadi preputiumnya itu mencekik daripada leher glans. Jadinya nggak bisa kencing, jadi trauma biasanya habis mencekik ek udem nggak bisa dikembalikan, akhirnya jadi retensi urin. Lalu ada trauma uretra, ya trauma uretranya eh, hancur, pecah, rupture, akhirnya kencingnya tidak lewat di saluran yang se, seharusnya. Oke, ini yang lain-lain ada eh, spinal cord injury, ya, ada trauma pada tulang belakang, seperti yang kita ketahui bahwa Torakal, eh, Torakal 2 sampai lum, lumbal, Torakal 12, Torakal 11 sampai lumbal 2, itu kan otot parasimpatis. simpatis. Jadi itu yang kalau misalnya terjadi trauma maka akan terjadi gangguan berkemih bahkan bisa retensi urin. ada ginologi masalah di ginekologi ya. Bisa pelvic organ prolap. Lalu ada juga dari saluran digestif. Ada fistel, fistel recto Diagnosinya dari apa? Yang pertama adalah dari anamnes anamnesis. Jadi kekuatan berkemihnya gimana? Ini bisa pakai IPSS score juga ya. Ada perasaan yang enggak nyaman di daerah suprapubik apa tidak? Lalu ada nyeri di punggung, ada daerah trauma, BPH, maturi, cancer, pengobatan lain-lain, operasi, dan aktivitas seksual. Dari yang ini kita dapat 80 persen daripada diagnosa, ya, 70 sampai 80 persen. Jadi harus tajam ini anamnesanya. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Jadi dipalpasi, publiknya dipalpasi, ya terus diperkusi, dalnes rasanya, terus uh, dilakukan rektal tose atau digital rectal examination. Tapi pada akut kondisi uh, kondisi akut sebaiknya tidak dilakukan, ya kecuali kalau kita uh, mencurigai bahwa ada lesi neurologis, misalnya trauma, ya, jatuh terduduk, atau multiple trauma, itu boleh. Tapi untuk kasus normal sebaiknya tidak dilakukan, jadi harus kita diversi dulu urinnya. Nah, lalu kita bisa melakukan penunjang-penunjang yaitu dengan ultrasonografi. Jadi untuk ultra kita ukur volume urinnya. Kalau misalnya lebih dari 300 cc, berarti pasien ini sudah mengalami retensi urin. Dan tentunya ditanya apakah kerasa apa tidak, karena untuk menilai defisit neurologis juga. Oke manajemennya adalah mengeluarkan urin bisa dengan pasang kateter. Kalau tidak bisa dipasang kateter atau ada kontraindikasi seperti struktur uretra dan ruptur uretra, kita harus melakukan uh, diversi urin dari tempat lain, yaitu ada dua, suprapubic aspiration, ya, dengan jarum paling besar, suprapubic ini untuk sementara saja, betulnya. untuk keadaan yang sangat mendadak. Yang harus diperhatikan adalah posisi jarum yaitu 45 derajat. Yang ketiga bisa dilakukan dengan trokar open stostomi. Ini memasukkan kateter, ya. kateter uretral yang masuk ke dalam buli. Ini harus pakai alat khusus namanya trok trokar. Diversi urin. komplikasinya ada dua, urologi dan non-urologi. Dari urologi, komplikasi retensi urin ini bisa menyebabkan tumbuhnya batu, karena stasis urin tidak lancar sehingga timbulnya batu. Yang dipicu oleh infeksi tentunya. Lalu ada tra trabekulasi di vertikal, fistel overflow Incontinent. Nah, akhirnya terjadi hidroureter dan hidronefrosis yang bisa menyebabkan akut kidney injury bahkan sampai dengan fase kronik kidney disease, ya, artinya gagal ginjal. Kalau dari non-urologi bisa menyebabkan inguinal herniotomy, Terus hemoroid dan uh, uterin, uterin prolap atau pelvic organ prolap pada wanita. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator, Dokter Medi. Silahkan. Ya, terima kasih kepada Dokter Andri yang sudah membawakan materi mengenai retensi urin. Uh, topik terakhir siang ini adalah tentang kolik B yang akan dibawakan oleh Dokter Rian Ahmad, spesialis urologi, kepada Dokter Rian. Uh, waktu tempat dipersilahkan. Dokter Rian adalah uh, staf urologi dari... Rumah Sakit Umum Daerah Iskak di daerah Tulungagung. Kepada Dr. Rian, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Panitia pada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan, ini akan menyampaikan materi tentang kolik renal. Belum muncul ya? Sudah, dokter Ian? Sudah. Sudah, bisa di... Muncul ya? Terima kasih, sembeller uh, Jadi kolik renal atau kolik pain, kolik pain ini kan uh, salah satu jenis atau nyeri yang di mana dokter-dokter umum itu pasti akan menangani kasus-kasus seperti ini. Minimal satu hari uh, akan menangani pasien dengan kolik uh, pain atau kolik renal. Ini di data dari Amerika setiap harinya minimal satu orang. Tetapi data ini disebutkan sebelum terjadi pandemi. Untuk dokter-dokter umum, ini adalah dokter yang menduduki garis depan ya dalam menangani pasien-pasien dengan keluhan colic pain sehingga perlu dokter-dokter umum ini mengetahui cara mendiagnosa, kemudian memberikan manajemen yang tepat, dan kalau perlu segera mengkonsultasikan kepada dokter spesialis urologi. Penting sekali untuk mengetahui perjalanan dari penyakit tersebut, dari kolik penal ini, sehingga akan memberikan penjelasan kepada pasien itu menjadi lebih efektif. Akut abdomen ini terjadi 5-10% kasus di uh, kedatangan di UGD ya pada kasus UGD ya ada 5-10% ada kejadiannya. Di mana 30% dari abdominal pain ini adalah kolik renal. Setelah uh, mengalami kolik renal itu seseorang akan beresiko mengalami Kolik renal berulang sebesar 30 sampai 40% dalam lima tahun. resiko seumur hidupnya mengalami kolik renal ini di uh, di jurnal disebutkan 1 sampai 10%. Kolik renal ini ditandai dengan nyeri yang mendadak, nyeri yang berat, kemudian ada nyeri di Flank sampai menjalar ke lipat paha, bahkan sampai ke testis pada laki-laki maupun labia pada wanita. Kita harus mengetahui fisiologi, harus bisa membayangkan bagaimana aliran urin dari ginjal ke kandung kemih. Pada saat ginjal memproduksi urin, tekanan di dalam sistem pelviko kaliseal ini akan meningkat ya terisi urin pelviko kaliseal meningkat kemudian akan mengalirkan ke ureter pada saat dialirkan ke ureter tekanan intra-ureter ini meningkat dia akan merangsang pacemaker di ureter dinding ureter tersebut sehingga dinding ureternya akan teregang karena teregang akibatnya ureter akan mengkontraksikan dinding-dindingnya pada saat kondisi seperti ini, distal dari dinding yang terkontraksi, dia akan melebar, dia akan relaksasi. Nah, hari ini sangat berkesinambungan mulai dari atas sampai bawah. Inilah yang menyebabkan terjadinya aliran urin bisa sampai ke kandung kemih. Perbedaan kontraksi dan relaksasi dari ureter ini yang menyebabkan terjadinya peristaltik yang teratur dari atas ke bawah. Dalam satu menit peristaltik bisa terjadi antara 2 sampai 6 kali di dinding monitor. Untuk patofisiologi terjadinya kolik. Jadi akibat adanya sumbatan di traktus urinarius bagian atas. Penyebab terbanyak adalah batu ketika terjadi sumbatan maka tekanan intra pelvik dan intra ureternya akan meningkat karena dia meningkat maka terjadi spasmo dari dinding otot ureter kemudian peningkatan uh, tekanan di dalam ginjal ini juga akan menyebabkan uh, semakin teregangnya kapsul di ginjal. Peregangan kapsul di ginjal sehingga juga menyebabkan edema dan iritasi, dan kemudian faktor inflamasi akibat dari batu yang menyumbat. Ini semua yang menyebabkan terjadinya nyeri. Apa yang terjadi pada ginjal ketika ginjal dan orator mengalami sumbatan? Ini mengalami tiga fase, privasi fase terjadi perubahan, terutama yang bisa kita lihat adalah renal blood flow, tekanan ureter dan GFR. Ada tiga fase akut, renal blood flow dan tekanan ureter ini akan meningkat. Setelah fase akut, dia akan mengalami penurunan, dan setelah fase lanjut. GFR ini akan semakin menurun. Berbeda dengan obstruksi bilateral, ini ketika pada fase akut GFR ini akan langsung turun. Kemudian untuk selanjutnya sama renal blood flow, glomerular filtration rate akan menurun dan fase lanjut akan semakin bertambah turun. Yang bisa kita lihat pada saat pasien datang dengan kolik renal itu pasien akan mengeluhkan nyeri yang mendadak, nyeri hebat. Kita bisa melihat pasien itu seperti tidak bisa nyaman dengan posisinya, merubah-rubah posisi tubuhnya untuk mengurangi nyeri. Bisa sampai posisi jongkok, terus tiba-tiba berdiri, melungker kanan kiri atau sampai nungging karena dia ingin mencari posisi yang ter Uh, terenak ya yang membuat nyerinya berkurang. Ini sangat kontras dengan pasien dengan uh, yang mengalami tanda-tanda peritoneal, di mana dia takut untuk bergerak karena apabila bergerak nyerinya akan bertambah. Bahkan. nyeri ini bisa menjalar uh, ke perut bagian bawah atau uh, atau sampai ke labia maupun testis, tergantung dari level obstruksinya keluhan yang sering disertai adalah nausea, mual sama muntah. Ini sering sekali. 44 sampai 75% kasus itu mengalami mual sedangkan sampai muntah itu 51 sampai 63%. Kemudian pasien juga mengeluhkan kencing darah. Ini tidak semua mengalami tapi sebagian besar 85% mengalami hematuri. Keluhan-keluhan iritasi juga bisa dikeluhkan apabila sumbatan itu berada di uh, distal dari ureter atau di UVC. Ketika dia uh, sumbatan itu berada di ureter distal, terutama di intramural di UVC, dia akan uh, merangsang otot-otot dinding kandung kemih sehingga terjadi keluhan ludes, keluhan iritasi. Ya apabila terdapat tanda-tanda demam, berkeringat, kita harus memperkirakan adanya infeksi saluran kemih yang menyertai. Dari pemeriksaan fisik, yang paling banyak ditemukan adalah nyeri pinggang, sebanyak 86 persen, kemudian nyeri di lipat paha 15 persen, dan bisa disertai gangguan bising usus sebesar 15 persen untuk keluhan-keluhan lainnya tidak terlalu spesifik. Is divertikulitis dan lain sebagainya. Ini bila kita lihat masing-masing apabila pilonefritis ada tanda-tanda demam. nyeri pinggir karena appendicitis itu ada nyeri di uh, kuadran kanan bawah. Diferensial diagnosa juga bisa kita lihat dari uh, karakter nyeri. Bisa uh, bertahap, semakin lama semakin memberat, kemudian nyeri yang kolik dengan kram perut, hilang dan timbul, atau datang dan nyeri tiba-tiba, dan tidak semakin lama semakin nyeri, dan ini ada nyeri yang menjalar. Kalau dari letak-letak di dinding perut, ini kita bisa membedakan ini secara lengkap, ya. Banyak sekali, ini secara luas. Yang perlu diperhatikan adalah di daerah right hypochondrium ini memang nyeri kolik renal ini khas di sini. Kemudian di lower quadrant atau quadrant kanan bawah, quadrant kanan atau quadrant kiri bawah, atau upper quadrant kiri dan hypochondrium kiri. Biasanya nyeri pinggang ini juga disertai penjalaran nyeri dari pinggang ke perut depan di peri umbilikal atau di hipogastrium tergantung derajat obstruksi tergantung tempat penyumbatan batu tersebut dia berada di ureter proksimal atau ureter distal dari pemeriksaan laboratorium bisa kita lakukan urine uh, urin lengkap yang bisa kita cari adanya nitrit untuk mengetahui ada infeksi atau tidak, kemudian sel darah merah atau hematuri, sel darah putih, kemudian tes kehamilan untuk mengeksklud adanya kehamilan otopik terganggu, periksakan darah lengkap untuk mengevaluasi leukositnya ada peningkatan atau tidak, kreatinin serum untuk mengevaluasi adanya penurunan fungsi ginjal atau tidak. Selain itu, kita juga bisa memeriksakan serum elektrolit. Dan apabila didapatkan tanda-tanda sepsis, harus dilakukan pemeriksaan kultur darah. Dari studi yang dilakukan Mutgi, sensitivitas dan spesifisitas uh, untuk scoring berdasar dari tanda dan gejala pasien dengan renal kolik itu sebesar 73 dan 46. Jadi tidak terlalu tinggi, harus didukung dengan penunjang diagnostik yang lain. Dari studi Eskelin ini pre, uh, untuk akut renal ini yang merupakan prediktor yang signifikan adalah nyeri pinggang, nyeri lipat paha dengan durasi yang kurang dari 12 jam, kemudian disertai tanda-tanda hematuria, baik mikroskopis maupun makroskopis. Pemeriksaan radiologi yang bisa dilakukan adalah QB, USG, IVP, dan NCCP. Untuk USG, ini bisa menjadi pemeriksaan awal. Dari USG kita bisa mengetahui adanya pelebaran dari perfiko kalisial sistem atau mungkin uh, batu. Kalau untuk QB, kita bisa melihat bayangan radio opak di proyeksi sepanjang traktus urinarius. Untuk IVP, kita bisa melihat anatomi dan fungsi ginjal, namun tidak bisa diberikan pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi dan IVP membutuhkan cepat dan bisa mengetahui kelainan di luar traktus urinarius. Ini dari contoh gambar USG, ini adalah gambar dari pelebaran sistem pelviko kalisea. Bisa jadi ditemukan batu di ginjal sensitivitas dan spesifisitasnya kalau untuk batu ureter sebesar 45 dan 94. Sedangkan untuk batu ginjal sensitivitas dan spesifisitasnya 45 dan 88. Ini adalah QB atau fotopolos abdomen. Sensitivitas dan spesifitasnya tidak terlalu tinggi sebesar 44 sampai 77. Namun kombinasi dari QB dan USG ini bisa mengetahui adanya sumbatan di traktus uranus bagian atas sebesar 93 dan 88. 88. Selanjutnya NCCT jadi NCCT ini secara internasional sudah menjadi gold standard untuk pemeriksaan kolik renal dengan sensitivitas 98 sampai 100 dan spesifisitasnya juga 97 sampai 100 dengan negatif predictive value 97 persen. Nah, ini untuk IVU bisa mengetahui fungsi dan anatomi dari traktus urinarius. Fungsi sekresi bisa kita lihat dari 5 menit pertama itu bisa kita lihat adanya kontras yang keluar. Kemudian setelah itu kita bisa melihat anatomi sampai ke bawah. Perbedaannya antara NCCT dengan IVU yang bisa kita lihat adalah keuntungan dari NCCT ini tanpa persiapan sedangkan kalau IVU harus dilakukan persiapan yang lama. Proses yang memakan waktu lama juga terdapat pada pemeriksaan IVU. Reaksi alergi, kemudian NCCT ini untuk mengurangi radiasinya bisa menggunakan protokol protokol low dose. Jadi dosis yang diberikan akan sama dengan yang diberikan pada IVU. Dari NCCT ini juga kita bisa lihat adanya pelebaran atau derajat obstruksi yang diakibatkan dari batu, kita tahu lokasi batunya. Dari NCCT kita bisa melihat uh, letak batu walaupun batu itu uh, termasuk batu yang radiolusen. Kalau di GUB maupun IVU, radio lusen, uh, bat batu radiolusen tidak akan bisa kita lihat. NCC itu juga bisa mengevaluasi kelainan di luar traktus urinarius. Tingkat kekerasan batu atau Hounsfield unit juga kita juga bisa kita ketahui dari NCCT. Namun secara praktis kalau di UGD atau di pelayanan primer NCCT ini seringkali sulit dilakukan karena biaya dan sarana dan prasarana. Manajemennya yang bisa yang bisa dilakukan di ruang gawat darurat atau UGD adalah pemberian analgesik. Analgesik yang bisa diberikan adalah golongan NSID dan opioid. NSID ini memberikan efek analgesik lebih besar dibandingkan dengan opioid. Kemudian selain NSID dan opioid, juga bisa diberikan obat-obatan yang bertujuan untuk mengurangi nyeri dan mencegah terjadinya kolik yang berulang. Obat-obatan tersebut uh, merupakan salah uh, termasuk di dalam medical expulsive therapy, uh, kita sebut medical expulsive therapy, di mana jenis-jenisnya antara berasal dari alpha blocker, kalsium channel blocker, PDE5 inhibitor, dan kortikosteroid. Namun dari guideline yang direkomendasikan adalah pemberian alpha blocker. Kalau untuk PDE5 inhibitor ini studinya masih kurang, namun ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa dengan pemberian PDE5 inhibitor bisa menurunkan nyeri dan mencegah kolik berulang. ini adalah um, obat-obatan yang bisa te, uh, bisa kita pakai dari golongan NSAID yang paling banyak kita pakai adalah metamizol, ketoprofen, diclofenac, ibuprofen, ketorolac. Ini golongan opioid dan medical explosive therapy adalah yang dianjurkan dari guideline adalah golongan alpha blocker. Pilihan pertama adalah NSID. Kalau misalnya tidak ada resiko perdarahan di saluran cerna, kita pilih golongan lain. Alternatifnya adalah ibuprofen. Kita harus mempertimbangkan adanya faktor resiko jantung apabila ada riwayat nyeri dada, riwayat Infark miokardia akut dalam satu tahun terakhir, jangan diberikan natrium diklofenak. Selain NSID, yang menjadi pilihan kedua adalah golongan opioid. Bisa kita pakai tramadol. Di guideline di disebutkan ini beberapa obat-obat yang yang sering dipakai golongan NSID golongan opioid dan kombinasi berdasarkan keparahan dari dirinya ini bisa kita lihat mulai dari terapi tunggal atau mungkin sudah dengan kombinasi jadi tergantung dari perbaikan nyerinya. Kalau misalnya dengan satu obat nyeri tidak membaik, mungkin bisa kombinasikan dengan anti nyeri yang lain. Nah, dari jurnal 2020 dari EAU disebutkan bahwa ada beberapa penelitian bahwa hubungan seksual ini dapat digunakan sebagai option untuk medical exclusive terapi. Dia dapat menurunkan kebutuhan obat-obatan analgesik, meningkatkan angka kejadian keluarnya batu spontanis spesies mengurangi nyeri. Namun, di meta analisa yang dilakukan oleh SU ini, bahwa hubungan seksual ini hanya menghilangkan nyeri. Kenapa hubungan seksual ini dapat? mengurangi nyeri, meningkatkan ekspulsi batu, kemudian mengurangi kebutuhan analgesik karena dari hipotesanya bahwa pada uh, hubungan seksual ini ada nitrit oxide endo dari endogenus yang dikeluarkan sehingga uh, mempengaruhi dinding-dinding ureter yang pada akhirnya dinding ureter tersebut akan mengalami relaksasi yang secara teori di, disebutkan bahwa seksual inter, intercourse ini atau hubungan seksual ini sama efektifnya dengan tamsulosin sebagai medical exclusive terapi. Tapi ini masih belum banyak, ini masih ada hanya ada beberapa penelitian. Apa yang terjadi setelah Uh, ginjal mengalami rilis dari obstruksi tersebut, ini dari penelitian yang dilakukan, uh, penelitian lama, bahwa setelah terjadinya sumbatan, ginjal itu akan mengalami recovery yang sempurna setelah tujuh hari. Setelah 14 hari mengalami sumbatan, dia akan rilis sebesar, uh, akan uh, recovery sebesar 70%. Dan akan menurun lagi apabila terjadi sumbatan selama 4 minggu dia akan kembali sebesar 30%. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa setelah tiga hari tersumbat dia akan kembali dalam waktu 14 hari. Usia dengan uh, ketebalan dinding ginjal ini uh, disebutkan merupakan prediktor uh, untuk penurunan fungsi ginjal setelah terjadinya disobstruksi. Apabila obstruksi tidak diselesaikan dalam 4 minggu, maka akan menyebabkan kelainan ginjal yang berlanjut bisa sampai terjadinya renal scarring. Pada pasien dengan Polikrenal ini bisa dilakukan rawat jalan apabila tidak ada tanda-tanda sepsis, tidak ada penurunan fungsi ginjal, batu di satu sisi, kemudian tidak ada uh, kelainan di ginjal kontralateral, dan nyerinya terkontrol dengan baik. Ini kaitan dari uh, Urologi di Inggris untuk pasien-pasien dengan kolik renal. Tips untuk dokter umum harus sedapat mungkin mengetahui etiologi sehingga bisa mengeksklud. Harus mengetahui diferensial diagnosanya apa saja pemeriksaan yang menyeluruh sehingga dapat mengeksklud, menyingkirkan penyebab di luar batu yang menyebabkan yang uh, yang menyebabkan kolik selalu evaluasi adanya tanda-tanda sepsis pemberian anti nyeri yang direkomendasikan adalah NSAID kemudian bisa dikombinasikan dengan opioid untuk mengontrol nyeri keputusan dari dokter umum untuk menentukan mana yang harus bisa dirawat jalan mana yang harus dilakukan konsultasi lebih lanjut itu ada penting dimiliki oleh dokter umum sehingga dokter-dokter umum harus mengetahui perjalanan penyakit dari penyakit ini dari kolik renal terima kasih saya kembalikan kepada moderator semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat Ya, terima kasih kepada Dr. Ian yang sudah membawakan materi mengenai kolik. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, pertanyaan. yang tercatat. Ini pertanyaan untuk dokter Pradana. Nah, Oke. ada tiga pertanyaan dokter Pradana. Ya. Saya langsung jawab ya. Dr. Iya, monggo, silahkan dok. Yang pertama dari Dr. Bayu, apakah ada pada pasien dengan batu saluran kemih memiliki risiko besar mengalami resepsis? Jawabnya, iya. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak normal di dalam tubuh kita itu risiko menjadi infeksi sangat besar. Apalagi jika batunya ini menyebabkan hidronefrosis. Bagaimana tata laksana di awal? Pada prinsipnya kalau dia sepsis, Manajemennya seperti yang saya sampaikan di awal harus resusitasi, source control, kemudian untuk diet, nutrisi. Itu semua harus diberi, dilalui, diberikan. Ya, kalau ada infeksi source-nya itu apa, perlu pemberian antibiotik. Ya, ya, sesuai manajemen di, di slide yang saya sampaikan. Dan yang pertanyaan kedua. Bagaimana penanganan pasien pada FGSI skor di atas 9? Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan? Sebenarnya FGSI score ini adalah instrumen skor yang kita gunakan untuk menentukan prognosis. Jadi Forney Gangrene Score Index. Jadi kita pakai skor ini pada pasien yang Fournier di mana di telatur dikatakan kalau poinnya di atas 9 itu prognosisnya kurang lebih mortalitinya 9 eh, 75%. Ya, jadi semakin tinggi FGS score itu prognosisnya semakin jelek. Apakah ada hal-hal yang harus sangat kita perhatikan? Manajemennya sama. Karena dia sepsis. Jadi nggak ada, oh kalau FGS score 3, manajemennya begini, kalau SQ skornya 10 begini tidak. Jadi sama aja. Ya. Ini yang ketiga dari Dr. Heru. Bagaimana mekanisme dan ketentuan dalam melakukan resusi cerebral pada pasien urosepsis yang memiliki faktor komorbid seperti CHF dan gagal ginjal? Apakah CV target tetap 8? Jadi CVP itulah pentingnya pada pasien sepsis. Jadi saya bilang adalah CVVP itu kalau bisa Dipasang, kenapa dengan CVP kita benar-benar bisa memantau e, kecukupan cairan intravaskuler? Karena CVP itu langsung masuk ke jantung, jadi kita tidak, mereka-reka, wah ini e, cairannya kurang, oh, ini cairannya tidak. Jadi, dengan CVP kita benar-benar bisa mengetahui jumlah cairan di intravaskuler. Nilainya tetap, 8. iya, jadi. CVP 8 sampai 12 itu dikatakan dia uh, sangat dibutuhkan sangat cukup untuk mentransport segalanya. Darah perfusi ke jaringan. Jadi apalagi pasien CHF dan gagal ginjal yang benar-benar notaben kita harus benar mengatur jumlah cairan. Ini enggak sembarang pasang infus grojok 1 liter kita enggak tahu nih kecukupan vaskulernya cukup apa enggak. Nah, makanya kalau bisa badan sepsis itu pasang CVP. Dok, apakah meningkatkan risiko infeksi? Memang segala tindakan itu ada faktor risikonya. Tapi kan kita melakukan tindakan CVP, pemasangan CVP itu kan pasti tindakan steril. Jadi memang itu dia langsung masuk ke atrium kanan. Ya. Jadi risikonya memang infeksi ada. Tapi kan dengan CVP itu justru sangat membantu. Oh cukup nih cairannya. Sehingga kita bisa manage mengatur tekanan MAP-nya, main alter pressure. Ya, mungkin itu aja Dokter Medi yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Dokter Pradana. Uh, kemudian untuk pertanyaan kepada Dokter Andri yang berkaitan dengan retensi urin ini ada lima pertanyaan Dokter Andri. Uh, dari pertama dari Dokter Levi Semarang ini. Baik, Dokter Medi akan saya jawab Apakah, langsung. Iya. Oke, Dokter Levi dari Semarang bertanya. Apakah di fase 1 dokter umum diperkenankan melakukan aspirasi fungsi vesikal pada pasien retensurin dengan trauma spinal cord? Jawabannya adalah boleh ya. Tapi dengan syarat tidak boleh ada trauma pelvis terutama dengan Fraktur ramus pubis ya, karena yang ditakutkan adalah posisi anatomis daripada buli-buli udah berubah. Minimal kalau memang ada USG, silahkan kalau memang yakin ya, tapi kalau enggak yakin lebih baik enggak usah dilakukan. Tapi kalau dengan trauma spinal cord tanpa adanya fraktur pelvis, eh, ya, fraktur ramus pubis atau fraktur tulang pinggul, silahkan dilakukan ya jadi nggak apa-apa untuk diversi urin ya jawabannya adalah boleh ya oke yang kedua dari dokter Igedil Istiana Karangasem ya e, pertanyaannya bagaimana cara kerja epedrin bisa menyebabkan akut urinary retention dan bagaimana tata laksananya apakah kateter atau konservatif. pada reseptor alfa adrenergik, ya. Nah, reseptor alfa ini terdapat di sphincter uretra interna. Zik menyebabkan kontraksi daripada sphincter uretra interna, ya. Sehingga bisa menyebabkan retensi urin karena kontraksi yang kuat daripada sphincter uretra internal Untuk tata laksananya, tata laksananya kalau retensi karena obat ini, ya pasang kateter, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Nanti dihitung T setengahnya, kira-kira diam terakhir minum obat kapan, lalu dihitung itu untuk cara kita untuk memperantan kateter ya jadi kalau memang retensi ya pasang kateter ya jadi nggak konservatif jawabannya karena retensi urin itu sangat nyeri ya jadi itu makanya kenapa obat prostat seperti contohnya Tamsulusin atau merek dagangnya Harnal itu isinya alfa blocker ya dia menghambat reseptor alfa pada sphincter uretra internal lah efedrin ini agonisnya nah, coba bisa dibayangkan pasien dengan BPH yang apa namanya sedang terapi pengobatan medikamentosa dengan alfa blocker lalu dia tiba-tiba minum epedrin, nah jadinya kontraksi dan mengapain retensi itu sih penjelasannya. Yang ketiga, dokter Rani dari manakah pelat penata laksanaan pasien dengan retensi urin, dan kausa obstruksi blood clot postur apakah boleh dilakukan cepat pasang kata berulang dikarenakan klot pada kata terse tersebut Oke. Okay. Jadi kalau Anda mempunyai pasien kayak gini, yang pertama adalah pasang kateter manual dengan uh, speed 50 cc ya. Lalu dimasukin cairan normal salin lalu di ditarik ya, di aspirasi. Sampai kira-kira klopnya itu bersih dan tentunya kirim ke dokter yang habis ngetur itu tadi ya urgent evakuasi klot nanti misalnya kalau klotnya eh, tidak maksimal dikeluarkan dengan cara spooling manual ya Jadi kalau untuk dilakukan copot pasang kateter berulang ya Ya, jangan lebih baik segera rujuk sebetulnya ya untuk segera ditangani karena kalau bolaknya bisa terjadi malah banyak nanti infeksi bahkan bisa urus ya jadi supaya nggak copot pasang kateter ya dikembalikan ke operatornya yang telah melakukan operasi tadi ya Oke, terus yang keempat, Dr. Muhammad Fauzia Seggaf dari Jakarta. Bagaimana mekanisme BPH dapat BPH? Itu kan ada di uh, uretra pars posterior. Dia ada dekat di bladder neck. Ya misalnya udah ada penyempitan di situ akhirnya pasiennya itu selalu mengejan untuk saat kencing. Eh, tekanan api intrakulinya semakin tinggi, pressure-nya semakin tinggi. Akhirnya untuk keluar dia perlu tekanan keras untuk keluar sehingga airnya yang pertengahan tinggi tadi menggesek daripada mukosa uretra ya yang pars prostatika sehingga sehingga bagian itu akhirnya menjadi tuh terus gini yang kedua kenapa eh, kok bisa gross atau mikroskopik pasien dengan gangguan miksi, terutama lower unit track symptom, ya. itu status urinnya kan enggak nggak lancar gitu ya, jadi atau tripling namanya. Nah itu bakteri yang ada di dalam buli-buli bakteri normal itu bisa menjadi bakteri uh, apa namanya patogen uh, ya akhirnya mukosa buli menjadi luka, ya mikrolesi, akhirnya menjadi hematuri itu juga bisa, ya. Yang kedua itu kan memang bahkan hampir semuanya ya mikroskopik maturi itu pasti kalau krosematuri maturi belum tentu biasanya oke yang kelima dokter koyung dari Bazar Mesin untuk kasus retensi urin pada Wba idealnya setiap berapa hari penggantian kateter urin pada pasien oke kalau jenengan apa urologinya untuk dilakukan tindakan maka ganti kateter tergantung kateter apa yang dipasang ya. Jadi kalau kateter e, nelayan kali harus ganti ya. Kalau kateter yang banyak dari silikon itu bisa itu ya. Jadi tergantung kateternya dan sebaiknya memang harus segera pemasangan kateter ini sama kateter yang lama ini komplikasinya terlalu banyak ya. Pertama infeksi. ini nanti komplikasinya jadi striktur ureter uretra untuk namanya apa? ada ascending infection ya. Jadi itu jadi mohon diperhatikan untuk pemasangan kateter ya. Normalnya manusia itu tidak pakai kateter. Jadi sebaiknya segera di dirujuk. Kalau memang lama karena kondisi geografis atau apa, kalau dengan nelaton dua minggu, kalau dengan uh, silikon naya bermanfaat saya kembalikan ke moderator, Dr. Medan, yang bermanfaat. Saya kembalikan, ya. Terima kasih, Dokter Andri. Jawabannya eh, cukup menarik, memang. Berikutnya, dokter eh, pertanyaan untuk Dr. Rian ini juga ada beberapa pertanyaan, dok. Mungkin bisa langsung dijawab, jadi. ya terima kasih bisa, bisa terbaca nih dok terbaca nih dok ya terbaca dokter Aril Aril bagaimana perbedaan nyeri kolik itu saluran kemih apakah ada perbedaan berdasarkan lokasi batu jawabannya kalau di saluran kemih kita tahu fisiologi saluran apa aliran kencing di saluran kemih bagian atas itu ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik uh, dimana di mana apabila ada sumbatan dia akan uh, ureter itu akan spasme kemudian berusaha untuk mengeluarkan uh, atau melepaskan sumbatannya sehingga nyeri yang dirasakan adalah nyeri yang secara kontinu. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan lokasi batu, untuk ureter proksimal dan ureter medial di Sumpah Tadi UPJ, itu dari teori tidak bisa apabila lokasi tersebut berada di atas di UPJ atau di persilangan fasa iliaka dengan yang batu di distal karena di batu diureter distal gejala yang dikeluhkan sangat khas yaitu adanya keluhan-keluhan luts seperti anyang-anyangan atau gejala iritasi yang lain seperti nyeri di perut bawah dan lain sebagainya itu sangat khas tetapi kalau misalnya sumbatannya berada di proksimal tidak secara studi kurang bisa menjelaskan. Kurang bisa membedakan. Apakah ada perbedaan tata laksana medikamentosa untuk kolik renal dengan kolik yang lain? Untuk medikamentosa jelas uh, yang yang dilakukan untuk kolik renal ini pemberian medikamentosa hanya ya, mengatasi keluhan dengan Uh, dia nyeri, di, uh, diberi analgesik. Kemudian apabila di biliar itu anti nyeri dan antibiotik mungkin bisa disertai dengan infeksi. Tetapi yang perlu kita ketahui, uh, kalau dari urologi sesuai guideline. Kita menganjurkan pemberian analgesik tanpa disertai antibiotik. Kalau misalnya kita memberikan antibiotik, berarti ada tanda-tanda infeksi, mungkin kita harus melakukan tata, tata, laksana, tata laksana non medikamentosa, sampai tindakan operatif. harus menghilangkan penyebab dari sumbatan tersebut. Kalau misalnya ada batu empedu, diambil batu empedunya. Kalau misalnya ada obstruksi di intestinal, kolik, sumbatan tersebut harus segera dilakukan intervensi. Kemudian dari uh, selanjutnya nomor tiga, pada pasien yang datang ke UGD dengan nyeri kor selain analgetik, apakah bisa diberi antispas antispasmodik? Antispasmodik ini dari guideline sudah tidak dianjurkan. Banyak di penelitian menyebut, menyebutkan bahwa antispasmodik untuk kolik renal itu tidak memberikan efek yang bermakna. Dulu masih dipakai, sekarang sudah tidak, karena efek sampingnya. Yang uh, disarankan, uh, posodiesterase 5 inhibitor. apakah yang dapat kita lakukan untuk deteksi kolik? Anamnesa yang anamnesa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa urinalisa. Deteksi yang yang bisa dilakukan untuk dokter umum sebenarnya hanya pada kasus-kasus dengan uh, klasik kolik renal ya. Karena memang kasus paling banyak ini yang non klasik. Jadi masih disertai dengan uh, kelainan-kelainan yang lain, tanda-tanda yang lain. Yang bisa dilakukan dokter umum itu sebaiknya selain urinalisa bisa dilakukan USG. Cuman jarang sekali bisa melakukan USG di primary care ya. Sulit sekali, menurut saya sulit sekali kalau untuk mendeteksi kolik renal atau bukan hanya dari urinalisa. Prinsipnya untuk mengetahui bahwa nyeri pinggang itu berasal dari traktus urinarius atau di luar traktus urinarius yang paling efektif adalah urinalisa. Kalau tanpa disertai modalitas imaging, apakah memang kita harus segera merujuk? seperti yang saya sampaikan, apa sih yang terjadi ketika traktus urinarius mengalami sumbatan? Akan terjadi beberapa kelainan di ginjal yang menyebabkan kalau tidak ditangani secara cepat akan menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Penurun ada perubahan di ginjal tersebut. Jadi jawabannya adalah iya. Memang harus segera merujuk baik itu dirujuk ke apabila ini ada kegawatan dirujuk ke ruang rawat darurat apabila dokter adalah dokter yang bekerja di UGD harus segera mengkonsultasikan dengan dokter spesialis penanganan awal yang bisa dilakukan sebelum merujuk tergantung dari sarana dan prasarana yang bisa dilakukan, mulai dari laborat, pemeriksaan laboratorium, kemudian USG dan TUB, pemberian anti nyeri yang adekuat bisa di, diberikan oleh dokter umum. Untuk penggunaan, penggunaan analgesik dari guideline sudah dijelaskan. berapa lama disebutkan salah satu sampai uh, 10 hari itu bisa bisa membantu untuk uh, mengurangi nyeri membantu untuk eksposi batu dan mengurangi uh, terjadinya recurrent colic. Tetapi kalau misalnya kita melihat pertanyaan ini berdasarkan kapan sih uh, batasan maksimalnya itu adalah batasan maksimal kapan pasien ini segera dilakukan imaging dan dipegang oleh dokter spesialis urologi. Terlalu lama diberikan penggunaan, terlalu lama diberi NSID juga menyebabkan efek samping yang sangat serius. Sehingga sangat dianjurkan setelah kita mendiagnosa atau dokter umum mendiagnosa terjadinya kolik renal, segera dikonsultasikan atau dirujuk ke dokter spesialis. Jadi batasan dari pemberian obat itu sebenarnya sampai uh, pasien tersebut bisa tertangani oleh dokter spesialis. Uh, yang dianjurkan untuk pemberian antibiotik, uh, pemberian NSID ya kurang dari dua minggu sampai pasien tersebut bisa ditangani lebih lanjut. Kalau kita melihat uh, tentang MET, Medical Explosive Therapy, atau misalnya pada kolik renal dengan yang sudah diketahui batu itu bukan kecil uh, 5 mili yang diharapkan dapat keluar spontan maka batasan kita memberikan terapi medikamentosa itu selama empat minggu. Kalau di IAUI disebutkan observasi bisa sampai enam minggu. Jadi lebih dari itu harus segera dilakukan intervensi. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya terima kasih, Dokter Rian menarik diskusinya memang ini berkaitan dengan kasus-kasus yang sering kita jumpai tiap hari untuk kita maupun para sejawat dokter umum nah, Alhamdulillah untuk sesi diskusi pada hari ini sudah berakhir Terima kasih untuk seluruh pemateri yang sudah membawakan materi dengan menarik Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi amalan baik untuk kita semua dan dapat bermanfaat terutama dalam praktek sehari-hari. Terima kasih juga kepada seluruh peserta atas animo dan antusiasme selama mengikuti seminar online pada hari ini ya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan pihak-pihak terkait yang sudah berusaha sebaik-baiknya demi kelancaran acara pada hari ini. Terakhir, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Medianto spesialis urologi yang telah memandu materi pada memandu uh, jalannya materi pada hari ini sangat menarik sekali semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya adalah pengisian post test. Untuk post test dapat diakses melalui link yang sudah tertera di layar dan ada di kolom chat kepada seluruh peserta diharapkan mengisi post-test. untuk waktu proses ada 5 menit dan dapat dimulai dari sekarang Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah mengisi post test pada hari ini. Saya ingin mengingatkan kembali untuk seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi uh, lembar evaluasi pada hari ini sebagai syarat untuk mendapatkan SKPID dan juga sertifikat. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga acara pada ini dapat berjalan dengan sangat baik dan dengan sangat lancar dan acara pada hari ini disponsori oleh Karen, Koksafit, Starfair, dan juga Renalov. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam terselenggaranya acara ini dan untuk seluruh peserta diharapkan untuk tetap di room zoom karena masih akan ada door prize yang akan dibagikan kepada dua peserta yang beruntung. Untuk acara selanjutnya sambil menunggu mungkin masih ada peserta yang masih mengisi post test, mungkin dapat dibutuhkan kembali untuk video profil dari urologi. Kepada panitia dipersilakan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menonton video. Ingin, saya ingin menghimbau untuk seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PSPD Urologi Malang dan juga follow Instagram Urologi underscore Malang sehingga teman sejawat sekalian dapat selalu, selalu update info seputar seputar orologi Malang dan acara-acara menarik lainnya. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan hasil post-test oleh Dokter Kurnia Penta Seputra Spesialis Urologi kepada Dr. Penta Kurnia Spesialis Urologi kami persilahkan. Ya, terima kasih. Akhirnya selesai sudah rangkaian acara dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih kepada para peserta ujian yang masih stay tune di Zoom link ini. Berikut adalah hasil pretest dan posttest kita lihat perbandingan rata hasil pre dan post tes seminar online dokter umum. Pada pretest kita lihat rata-rata adalah 75,71 dan ada beberapa yang mendapat nilai 100 juga. Sedangkan kita lihat di sini sebaran nilai post testnya rata-rata naik menjadi 92,08 persen. Artinya ada perbaikan yang cukup signifikan antara pre dan post test. Alhamdulillah, jadi ada manfaat manfaatnya pada seminar uh, pada pagi hingga siang hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada seminar uh, online. Uh, Mudah-mudahan tidak online lagi untuk tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta yang sampai akhir sudah mengikuti acara SWR online pada hari ini dan sudah dengan seksama uh, hadir pada dan menyimak materi pada hari ini. Menginjak untuk acara selanjutnya adalah pembagian door prize. Selamat kepada dua peserta yang beruntung, yaitu Dr. Dita Wahyu Rahman dan Dr. Sartono Karsono. Dipersilahkan untuk menghubungi kontak person yang sudah tertera pada layar. Sekali lagi, selamat kepada peserta yang sudah beruntung. Baik. Baik, telah sampailah kita pada akhir acara. Terima kasih kepada seluruh moderator dan pemateri atas ilmu dan informasinya dan juga para peserta yang telah antusias mengikuti seminar online pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta jangan lupa untuk mengisi pretest, posttest dan juga evaluasi kegiatan yang dapat diakses melalui link yang sudah tertera pada kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan SKPID dan juga sertifikat kami selaku panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan atau hal yang berkenan bagi seluruh peserta semoga acara ini dapat bermanfaat dan terutama dapat membantu kita saat menjalani praktek dan kegiatan sehari-hari akhir kata wabarakatuh wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh